Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح إمامه الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم semoga kita dikurniakan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk bahagian ke-6, maka kita tengok dahulu secara sekilas lalu supaya kita nampak gambaran yang kita nak bincangkan ini. Ada 9 golongan yang boleh berbuka puasa secara laju sahaja, satu kanak-kanak ataupun anak-anak, iaitu anak-anak yang belum baligh. Sudah kita sebut tadi kriteria orang yang baligh. Tetapi walaupun mereka tidak wajib berpuasa, wajib diajar oleh mak dan ayah. Qiyasnya kepada solat. Muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin wa farriqu wa dhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashara wa farriqu bainahum fil madraji'. Satu. Yang kedua, orang gila. Menarik juga Buya Yahya, kenapa disebut selepas kanak-kanak je orang gila? Sebab seperti orang gila itu tak punya akal. Sebab itu mudah diingat. Selepas kanak-kanak terus nombor dua orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Iaitu setelah disahkan oleh doktor Islam yang dia sakit, atau memang pengalamannya sendiri, dia sendiri yang tahu yang dia itu sakit dengan mengalami kepayahan, masyakah dan sebagainya. Yang keempat, orang tua. Tengok, bijak Masya Allah. Ketika beliau menyusun, orang sakit, nah, orang tua itu adalah seperti sakit juga. Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Kalau dia mampu, nah, itu tidak termasuk kategori. Sudah? Nah, yang ini tiga serangkai. Apa dia? Haid, nifas. Haid, nifas untuk perempuan lah. Yang kelima, orang yang haid. Yang ke-6, orang yang nifas. Yang ke-7, orang yang hamil, mengandung. Dan yang ke-8, orang yang menyusukan, sama ada anak sendiri ataupun anak orang lain. Yang ke-9, orang yang bermusafir. Musafir, 2 marhalah ataupun lebih, nah, lebih daripada 2 marhalah. Baik. Dan dia mesti keluar sebelum subuh. Kalau dia keluar selepas subuh, wajib juga dia berpuasa. Yang dikatakan musafir itu hendaklah lebih daripada tidak boleh lebih daripada 4 hari 4 malam. Kalau berada di satu tempat walaupun jauh, lebih daripada 4 hari 4 malam, dia dianggap sebagai bermukim, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. 6.
Setakat itu dulu, 9 diingat ya. Satu apa tadi? Kanak-kanak. Dua orang gila. Ketiga tak. Kita pakai cara beliau. Saya suka sangat sebab dia gembar-gembarkan ada sebabnya tu. Satu kanak-kanak. Yang kedua orang, so orang gila tu macam kanak-kanak. Ha, barulah orang sakit. Lepas orang sakit, sebab orang tua tu memang selalu sakit. Ha, tu saya suka tu. Kemudian terus, ha, yang dua serangkai. Haid dan nifas. Ha, barulah melibatkan perempuan. Orang yang hamil dan orang yang menyusukan. Yang kesembilan, Masya Allah. Nah, Allah bagi kelebihan. Itulah dia orang yang faqih ini. Benda yang rumit-rumit jadi mudah. Ha, itu nama orang yang faqih. Macam guru kita, Syekh Nuruddin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian keenam, keadaan yang membolehkan berbuka puasa, yakni tidak berpuasa. A. Sakit bermusafir dan terlalu tua. Sakit dan bermusafir. Orang yang sakit atau bermusafir boleh untuk tidak berpuasa, tetapi hendaklah mengqadakannya pada hari lain. Ya. Kalau orang yang sakit tu mampu untuk mengqadakannya. Kalau tidak, kena bayar fidyah sahaja. Musafir kita tahu kan, musafir yang baik-baik, lebih daripada dua marhalah. Nah, catatan. Ijma' mengatakan jika orang yang sakit mengeluarkan dirinya untuk berpuasa, maka sah puasanya. Tetapi dia boleh dianggap satu makruh. Kalau boleh membahayakan dirinya, jadi haram. Sebab ini adalah suatu kelonggaran syariah untuknya. Kita kena bagi tahu juga. Kita kena bagi tahu juga ya. Kata Buya Yahya yang sempat saya rujuk, kata beliau, jangan disembunyikan. Sebab ada jenis orang tua yang dia nak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu apa? Sebolehnya dia nak meninggal juga walaupun dalam keadaan berpuasa. Dia takut tutup umur, dia berdosa kerana tidak berpuasa. Walhal keadaan dirinya itu tidak membolehkan dia berpuasa dari segi hukum syarak. Dan inilah rahmat syariat Islam. Ini ada rukhsah. Nah, ada rukhsah. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah kami jadikan dalam agama kamu ini ada haraj, kepayahan. Tidak. Nah, dia takut dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu dia pederah juga nak berpuasa. Walhal dia dalam keadaan dibolehkan tidak berpuasa. Ha, itu. Jadi tenangkan dia dengan bagi tahu hukum yang sebenar. Boleh? Ha, takut nanti dia, kalau tak puasa nanti meninggalkan su'ul khatimah. Dia kan seorang imam, track recordnya sangat bagus. Nilai bagikan di situ pemahaman. Nah. Dua, terlalu tua atau sakit kuat. Orang yang terlalu tua atau sakit kuat tidak wajib berpuasa dan wajib menggantikannya dengan membayar fidyah satu mun cupak setiap hari. Satu mun bersamaan dengan 15 tahil atau iaitu 566.85 gram. Saya rasa ralat sedikit nah, sebab saya sebenarnya tak sampai kat rumah lagi sejak daripada keluar bermusafir hari Selasa lepas. Sampai sekarang tak balik rumah lagi saya ni. Baru datang daripada Johor semalam. Kalau tidak, saya akan bawa satu mud. Mud yang kami terima daripada guru kami bersanad. Bersanad sambung kepada Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan bersambung pada Rasulullah SAW. Mud tu dulu saya pernah sebut di sini. Saya tak ingat dah pernah tunjuk ke belum. Mud tu bermaksud. Nabi pernah berdoa ketika di Madinah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkatilah gantang-gantang kami dan mud kami. Mud, subhanallah. Nah, orang zaman dahulu kalau nak bayar fidyah, pakai mud tu lah. Macam mana? Ambil, kita ambil kaut ni. Ha, banyak tu lah mud. Mud itu sebesar, sebanyak tangan ini. Cuba kita ambil tangan ini. Ha, itulah satu mud. Ini lah, kita raup. Ha, itulah satu mud. Satu sok, satu gantang, 4 mud. Nah, satu gantang, 4 mud. Ha, nah, sayang saya tak bawa mud tadi. Mud tak boleh sebarangan. Mud, dia ada hadis musalsal mud. Masya Allah. Alhamdulillah, mud yang di rumah saya tu bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis musalsal mud. Ini, nah. Sayang hadirin, saya tak bawa tadi. Ma qadarallah, sebab memang tak sempat balik. Afwan. Naam. Barakallahu fiik, sahabat Islam. Tafadhal.
Jika membayar fidyah pun tidak mampu kerana miskin seumpamanya, boleh menggunakan pendapat yang tidak mewajibkan membayar fidyah. Pendapat ini yang disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya At-Tuhfah. Tuhfah ni yang saya sebut tadi tu. Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj, ada 10 jilid. Orang-orang di tanah Melayu ini, orang Yaman, orang Kurdistan, orang Nusantara, selalu guna pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, orang Mesir menggunakan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir. Nah, untuk pengetahuan semua, nah, sebab kitab ini sangat tinggi nilai dia. Cuma jangan melompat. Jadi kita ambil pendapat mana ni? Kita ambil pendapat jumhur. Jangan guna pendapat beliau. Maksud saya jangan disalah arti ni. Bahaya sekarang ni kan. Kalau orang tulis dekat. Kita sebut perkataan mesti pun dia tak faham. Mesti. Bila kita guna perkataan mesti, contohlah saya bagi contoh ini, nah, tuan-tuan, saya nasihat, setiap rumah mesti ada Sahihul Bukhari. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya seboleh-bolehnya mesti ada Sahihul. Ada orang silap faham dengan perkataan kita itu. Dia kata mesti wajib ada. Kalau tidak berdosa, ya salam. Karena itu pergi mengajilah. Apa yang kita maksudkan itu maksudnya penegasan, bukan wah mesti itu kalau tak ada berdosa. Allahuakbar, siapa saya yang nak katakan berdosa tak berdosa, nak? Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahamannya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Naam. Walau bagaimanapun, menurut Syekh Ar-Ramli dan juga Khatib Asy-Syarbini, fidyah tetap wajib dibayar walaupun miskin, dan fidyah yang belum terbayar akan menjadi hutang. Jika dia meninggal dunia sebelum membayar fidyahnya, harta peninggalannya boleh digunakan untuk membayar hutang fidyah tersebut. Itulah yang kita pakai. Walaupun kebanyakan pendapat, apabila bertembung Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tolong diingat ni, bukan Al-Asqalani, Al-Haytami yang meninggal tahun 974 Hijriah, bertembung dengan Ibn Hajar, biasanya ulama Nusantara akan memakai pendapat Ibn Hajar. Tapi dalam bab ni kita pakai Imam Syekh Ramli. Faham ni, nah? Kalau tak faham, ikut saja kata ulama, senang. Sebab ulama adalah warasatul anbiya. Jangan kita nak rujuk Quran lagi, rujuk bagus, tapi takut tak sampai. Ni dah cantik dah ulama buat, ikut saja. Tengok, walaupun ini ulama besar ni, nanti kita akan lihat nanti. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa tidak kenal dengan beliau? Tapi ada pendapat beliau yang kita tak pegang. Kenapa? Beliau berpendapat setelah dhuhur boleh kita cuci gigi, berus gigi. Nah, menyalahi pendapat jumhur madhab kita Asy-Syafi'i. Madhab kita Asy-Syafi'i, sesiapa yang menggosok gigi selepas zuhur hukumnya makruh. Sebab boleh menghilangkan bau mulut. Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh. Kenapa? Bau mulut ini bukan disebabkan mulut, tapi disebabkan perut. Itulah pendapat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Sebab bau mulut itu bukan disebabkan mulut, tapi disebabkan perut. Perut yang kosong, kemudian dia akan menghasilkan gas. Nah, gasnya, gas itu naik ke atas. Ha, Masya Allah baunya. Jangan main. Kalau tak sabar, mungkin salah seorang masuk ICU nanti. Takut dua-dua masuk ICU. Ya Syekh, inna rihi fami sa'im atyabu indallahi min rihal misk. Ya Syekh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada mulut bau kasturi. Naam. Tapi jangan dimain-main di dunia ni. Jangan dimain-main macam tu, nah. Baik. Jadi tengok, kita tak guna pendapat Imam An-Nawawi yang sangat alim ini dalam perkara gosok gigi selepas lohok. Naam. Fadhal. Catatan. Ijma' mengatakan orang yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan ia tidak berdosa. Ke soal berapa tadi? Masya Allah. Saya dah buka muka surat 54 dan semangat saya nak habiskan kitab ni. Terus. Tanbih, memaksa diri berpuasa. Tanbih ni tolong ingat ya. Apa maksud tanbih? Jaga-jaga. Itu maksud tanbih.
Saya ikut cara ulama lama dulu, tanbih, faedah. Tapi dalam buku ni saya tidak berubah faedah. InsyaAllah nanti sempat-sempatkanlah diri ya. Nanti Ustaz Hafiz akan bagi tahu. InsyaAllah. Kalau tak silap saya berapa bulan tadi Ustaz Wan? 28. Yang Qalbun Salim. 28, 25. Asalnya kitab ini bukan declare tapi nak bagi tahu saja. Asalnya insyaAllah di masjid ini buku terbaru saya Al-Faqir Qalbun Salim namanya. Buku ini adalah syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Kitab ini asal dijadualkan untuk dirasmikan, didaurahkan pada 11 hari bulan, bulan Mei ni. Tapi atas keadaan yang tertentu akan ditunda, dianjakkan. Ada, tapi dianjakkan ke 25 lebih kurang. 25 hari bulan Ramadan tu, 25 hari bulan Mei. Tuan-tuan kalau ada kesempatan hadirlah ya, sebab kita nak ijazahkan kitab itu bersambung sampai ke tuan pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili melalui sanad Syekh Tuan Guru Haji Saleh Si Kedah. Saya mengambil sanad ni daripada beliau. Dan beliau daripada Tok Guru beliau sendiri, Syekh Abdul Qadir. Saya baru balik daripada KK beberapa seminggu lepas. Bersalam dengan cucu kepada Syekh Abdul Qadir. Cucu dia. Tapi saya diperkenalkan lambat. Dah balik dah, dah bersalam, dah berpeluk apa semua. Dah balik dah kawan kita, barulah tuan rumah bagi tahu. Itulah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Mandi itu. Dah terlepas dah. Ada di Sabah. Cucu beliau. Jadi biar bersambung sanad kita. Baca kitab Penawar Bagi Hati. Kalau ada syarah lebih sedap lah. Supaya kita tahu tasawuf itu dan perbahasannya macam mana. Saya nak sebut, kalau orang tanya sekarang, apakah kitab tasawuf yang paling ringkas dan mudah tapi sistematik? Bagi saya, pengalaman saya, kitab Penawar Bagi Hati paling ringkas dan sistematik dan mudah difahami. Khatam kitab ni, tuan-tuan nak baca Bidayatul Hidayah, tafadhal. Nak baca Hidayatul Salikin, ayuh. Nak baca Hidayatul Salikin, ya Allah. Nak baca Ihya Ulumuddin, tafadhal. Ini basic, sangat cantik sekali dan akan didaurahkan di sini. InsyaAllah saya akan daurahkan nanti pakai slide. Lebih mudah memahamnya. Mohon doanya semua. Mohon doanya semua. Allahumma amin. Naam. Fadhal. Orang yang tidak mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa jika dia memaksa dirinya untuk berpuasa juga sehingga menyebabkan mudarat pada badan atau nyawa, puasanya sah tetapi hukumnya berdosa. Tadi kita sebut. Saya lupa tadi. Kenapa saya sebut kitab Qalbun Salim tadi tu? Kitab Qalbun Salim banyak fawaid, banyak faedah-faedah yang saya letak dalam kitab tu. Kalau tuan-tuan nak faham maksud saya faedah-faedah ni, kalau kesempatan nanti, saya tak tahu kitab ni dijual ke tak, cuba cari di luar tu kitab Misbahud Duja Syarah Safinatin Najah. Zahir ada tak kat luar? Dengar tak? Ada. Ada kitab Misbahud Duja. Zahir ada tak? Zahir ada. Saya nak tunjuk. Bukan suruh beli tak? Bukan suruh beli ni. Tapi tak beli rugi. Bukan suruh beli ya. Sebab tuan-tuan dah, saya pun dah sebut tak dulu kat sini dulu. Kitab ini hadirin paling banyak fawaid. Bukan saya nak angkat kitab saya, tidak. Kerana yang saya sebut tadi tu, kalau tuan-tuan nak lebih lagi rujuk kepada kitab asal. Kitab asal yang saya sebut tadi, Kashifatus Saja, Syarah Safinatin Najah. Maksud berapa kitab tu?
yang tadi tu, kasyifatus saja syarah safinatin najah yang saya sebut tadi tu, ke surat 14. Ahsan tu, ke surat 14. Mari kita lihat muka surat 14, rujukan di atas kali tu, nombor 2, kasyifatus saja fi syarhi safinatin najah. Mari kita lihat di belakang, di belakang rujukan. Ada saya letak ke tak? Kasyifatus saja. Tidak. Ada saya letak. Tapi saya letak dalam Misbahud Duja muka surat 151. 151 menombor 2 tu, rujukan nombor 2 tu. Misbahud Duja syarah Safinatin Najah, ni buku ni. Misbahud Duja syarah Safinatin Najah, oleh kerana saya sudah terjemahkan kitab Kasyifatus Saja ke bahasa Melayu, jadi saya rujuk terus kitab ni. Jadi dalam tu ada. Dalam buku ni banyak, bukan benda pelik-pelik, fawaid. Fawaid ni memang jarang kita jumpa. Saya jarang jumpa kitab yang banyak fawaid melainkan kitab ini, Kasyifatus Saja. Tapi kebanyakannya saya dah tulis kat sini, dan saya tambah lagi dalam ni, banyak buku dalam ni. Kalau tuan-tuan nak tengok fawaid yang banyak lagi nanti, buku baru ni, buku Qalbun Salim. Itu cara penulisan ulama-ulama menulis. Ada tahu bila kita dah jam, dah berat sangat baca ni, hiburan. Itu hiburan kita. Dan banyak benda kita tak tahu ada kat situ, rahsia-rahsia. Tafadhol. Di bekerja berat, kadar kepayahan masyakkah yang membolehkan berbuka. Kadar masyakkah yang membolehkan berbuka ialah ketika tubuh merasa sakit atau menderita yang boleh menyebabkan bahaya atau mudarat yang lebih berat. Oleh itu, bagi orang yang terpaksa bekerja berat pada waktu siang bulan Ramadan, dia hendaklah berniat puasa seperti biasa pada malamnya dan berusaha berpuasa semampunya pada siangnya. Berniat dulu, sebab kita tak tahu takdir. Berniat dulu, berpuasa juga, kemudian berpuasa pada siangnya. Ketika dia mula bekerja dan sampai kepada satu keadaan yang boleh memudaratkan tubuh dan kesihatannya kerana terlalu lapar seumpamanya, ketika itulah dia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Bukan terus pagi itu minum untuk menyegarkan badan, tidak. Sampai ke tahap itu baru dia dibagi rukhsah. Bukan pagi-pagi dah lempeng ataupun teh tarik, roti telur dua, tak boleh. Pasal ni Ramadan pula tu, sampai ke tahap dibolehkan rukhsah barulah boleh. Dia tidak boleh berhenti berpuasa sebelum mula bekerja pekerjaan yang berat itu. Dia wajib menggantikannya pada hari naik di luar Ramadan. Ini teknot lah hadirinnya, tuan-tuan yang biasa bermotivasi, ceramah, Ustaz Nasri, lain-lain semua. Yang ini perlu kita bagi tahu Ustaz Nasri, sebab kadang-kadang orang tersilap anggap dia memang kerja buruh, cari rezeki, Alhamdulillah. Tapi bukan seawal itu sudah minum minus kafe, jangan. Bekerja dulu, dah sampai dah tak boleh, apalah, boleh diri, boleh diringankan tadi tu, rukhsah. Banyak ni rujukan sebut benda ni. 2. Puasa bagi pemandu bas. Seseorang yang bekerja sebagai pemandu bas sebagai satu-satunya sumber pendapatannya tidak boleh terus tidak berpuasa kecuali sudah sampai ke keadaan yang jika dia meneruskan puasanya, ia boleh mendatangkan mudarat pada tubuh dan kesihatannya. Ni harus difaham juga. Dengan mula-mula dah tidak, catatan. Catatan, keadaan yang berhawa dingin dan agak selesa sekarang membolehkan pemandunya untuk meneruskan puasa. Itu bukan senang-senang jalan. Sekarang bas pun sesejuk di rumah bas sekarang ini.
sampai kita minta pemandu bas, Pak Cik, slow it down, turn it down, sejuk sangat. InsyaAllah, sekarang ni dah hampir-hampir tidak boleh untuk tidak berbuka puasa. Ini cerita apa ni dalam kitab ni? Ini cerita lama-lama dulu ni, bas yang tak ada aircon, yang terbuka, nah, yang debu melekat di mata dan sebagainya. Naam, kalau sekarang bas apa orang panggil eksklusif, oh masya-Allah. Macam di rumah dibuatnya. Naam. Petani menuai pada bulan Ramadan. Petani yang menuai padi umpamanya pada bulan Ramadan dibolehkan berbuka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Penuaian tidak boleh ditunda sehingga bulan Syawal. Tidak mungkin dilakukan pada waktu malam. Akan terlalu penat jika berpuasa. Hendaklah berniat dahulu pada malam hari dan di awal pagi tetap berpuasa. Berbuka jika terdapat uzur seperti terlalu penat atau letih. Berniat menggunakan rukhsah ketika berbuka dan bukan bertujuan semata-mata untuk berbuka. Walau bagaimanapun, menurut Syekh Abu Al-Hasan Al-Bakri, petani atau pekerja berat boleh berbuka secara mutlak tanpa syarat-syarat di atas. Itu maksudnya pendapat ni pendapat yang tidak diguna secara secara kolektif. Maksudnya, kalaulah ada, pakailah pendapat ni. Tapi jangan guna pendapat beliau lebih awal. Itu rahsia baca kitab saya ni. Rahsia baca kitab ni, kalau last-last tu adalah pendapat tu, tapi pendapat yang scattered, pendapat yang tidak kuat. Terus. Si, musafir. Orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Ijma' mengatakan orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Musafir di situ hendaklah lebih daripada dua marhalah. Naam. Berbuka atau teruskan berpuasa ketika musafir, yang manakah lebih afdal, utama antara berbuka atau meneruskan puasa ketika musafir terpulang kepada keadaan orang yang bermusafir. Jika dia terus berpuasa dan tidak ada mudarat padanya, maka afdal dia berpuasa. Tetapi jika dengan berpuasa boleh memudaratkan atau membahayakan kesihatannya, maka afdal dia berbuka. Nah, pernah ada dalam satu permusafiran, ada seorang itu pingsan. Jalan pingsan, kemudian jatuh lagi. Nabi tanya, kenapa orang ini? Ya Rasulullah, dia berpuasa orang ini. Waktu itu, waktu bermusafir. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-sawmu bis-safari. Laisa minal birri as-sawmu bis-safari. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika musafir. Sebab diri sendirinya tidak larat. Ada dalam bahasa Hamyariyah, dalam bahasa Hamyariyah, alif lam tu ditukar alif mim. Laisa minal birri. Dia jadi apa? Laisa minim birim. Sebab alif lam tu ditukar menjadi alif lam tu ditukar menjadi alif mim. Laisa minal birri. Laisa minim birim. Sebab alif lam ditukar jadi alif mim. Laisa minim birim sawmu bisafari. Itu cara Hamyariyah membacanya. Bukanlah termasuk di kalangan kebaikan berpuasa ketika bermusafir. Allah dah bagi kelonggaran. Berbuka je lah. Kalau tak kuat, kalau kuat silakan. Naam. Musafir selepas subuh. Ia khilaf. Tidak boleh berbuka puasa jika musafir selepas subuh mengikut pendapat qaul mazhab. Tetapi dibolehkan mengikut pendapat yang lemah, termasuk pendapat Imam Muzani, kerana telah ada sebab yang membolehkan rukhsah. Sebab rukhsah iaitu musafir. Ya, tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Tapi kalau nak guna juga boleh tak? Boleh. Apa sumber ambilan kita? Kitab Majmu' Sulamut Taufiq. Naam. Musafir semata-mata untuk mendapat rukhsah. Tidak boleh bermusafir semata-mata untuk mendapat rukhsah supaya boleh berbuka puasa. Pelik. Ramadan pula dia rajin overseas. Maaf ya. Dia pun pandai, dia pun mengaji juga lepas sini, tak dan 4 hari pergi kat sini pula, tak dan 4 hari sini, sebab dia tahu kalau bermukim 4 hari 4 malam dia tak boleh tak boleh tidak puasa. Masya-Allah. Itulah nah.
Sebab itu belajar fiqah mesti disulam dengan tasawuf. Kalau tidak, seperti kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kenapa? Dia mencari bukan hilah ni, tapi dia nak menipu diri sendiri. Macam mana? Minggu depan akan cukuplah satu haul setahun simpanannya, dan cukuplah nisabnya itu untuk dikeluarkan zakat. Satu haul, ha? Cukup. Maaf, maaf ya. Oleh kerana dia belajar fiqah sahaja, sahaja, dia tahu akan dikeluarkan zakat 25% untuk kalau apa ni, emas dan sebagainya, kalau simpanan mengikut nisab yang tertentu. Jadinya sebelum sampai minggu depan, cukup satu hal, hartanya tadi itu semuanya dia bagi tahu verbally je, tak payah keluar transaction dekat counter. Tolong ni jangan, bukan dipraktis ni, jangan dipraktis benda ni. Ini nak bagi tahu kalau orang mengaji fiqah tak mengaji tasawuf ya. Nak sampai seminggu ke depan, dia pasti nanti akan bayar zakat. Dia pun jumpa dengan isteri dia. Yang, maksudnya sayang, yang you have sacrificed a lot for the sake of me, kerana untuk tunjukkan kasih sayang I pada you, semua harta I dekat bank tu, I give it to you entirely. Apa? Kata isteri dia, abah, saya terima segalanya. Duit tu akan jadi duit apa tu? Duit tu akan jadi siapa? Verbally tadi, duit tu akan jadi milik siapa? Milik isteri. Bila dah sampai seminggu, abang haji ni perlu bayar zakat tak? Tak, dah tak ada duit apa nak bayar zakat apa. So isterinya tadi tu, bila akan kena zakat? Setahun akan datang. Habis berlalu satu tahun tadi tu, habis eh? Maka isterinya kata, abah, kerana abah buat baik pada ayah. Ayah maksudnya saya. Ya, jadinya kita pun nak buat baik juga lah pada abah. Abah, ketahuilah bahawasanya dia ngaji kita tu tua juga isteri dia. Ketahuilah bahawasanya kok dah lain bank tadinya semua milik abah. Apa? Kata suami dia nak. Oh, I can never thank you enough for that. Terima kasih. Ah, jadi milik siapa pula waktu tu? Milik suami kan. Bila nak kena zakat ni pula? Setahun depan pula baru jadi. Astagfirullah. Ada juga gurau-gurau ya. Ada seorang itu jatuh wallet. Wallet dia jatuh. Apa dia doa? Ya. Tak patut saya sebut benda ni nah. Tapi kena sebut, takut jadi fitnah. Tak boleh zaman sekarang, kena sebut juga. Ya Allah, janganlah beg duit saya tu jatuh ke tangan orang faqih. Orang faqih, orang yang tahu hukum hakam nah. Takut dia jadi luqatah. Bila luqatah, berapa bulan kena bagi? Berapa bulan kena announce? 2 bulan kena announce. Kalau tak ada orang, tu jadi milik apa? Jadi milik masjid ke jadi milik apa kan? Maaf ya, bukan merendahkan orang faqih, tidak, tidak. Sebab itu Imam Syafi'i sebut faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida wa inni wahaqullahi iyaka ansahu fadhalika qasin lam yadhiq lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kaifa dhul jahli yaslahu. Jadi orang faqih tahu hukum hakam, jadi juga orang sufi. Saya menasihatimu dengan nama Allah, kerana orang yang faqih tu dia tahu hukum hakam, tapi dia tak merasa kesedapan dalam beramal. Dan orang yang mengandakwa sufi ini sahaja tapi tak ada ilmu,
kaifatul jahli yaslahu, bagaimana orang yang tak tahu jahil boleh mengislahkan. Nah, dia pun jahil juga. Nah, karena itu hadirin, kita sebenarnya belajar hari ini ini dari segi zahir je ni, belum lagi kita cerita bab batin. Imam Al-Ghazali cerita dalam kitab Ihya, puasa, orang puasa, puasa tu ada tiga kan? Saumul umum, wa saumul khusus, wa saumu khususul khususin al-khusus. Ini kita mengaji hukum hakam je ni. Tapi jangan ambil ringan, sebab benda ini kalau tak diketahui nanti rugi puasa kita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa puasanya melainkan lapar dan dahaga. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubar menyebutkan, faman bi ghairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka sesiapa yang beramal tanpa ilmu, ni ilmu dah ni, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Naam, faddal. Berbuka ketika sampai di rumah setelah bermusafir. Ya. Tidak dibolehkan berbuka bagi orang yang bermusafir ketika sampai di rumah mengikut Imam Al-Qadhi, Abi Thayyib dan jumhur ulama, jumhur al-ashab. Walau bagaimanapun boleh menurut Ibnu Abi Hurairah seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi. Ya. Terus? Musafir sepanjang tahun. Orang yang bermusafir sepanjang tahun tidak boleh berbuka. Dia mesti berpuasa kecuali dia sudah menetapkan hari-hari dalam setahun yang digunakannya untuk mengqadakan puasa yang ditinggalkannya. Ya, saya lupa tadi, takut salah anggap yang poin nombor 5 tadi tu, perkara nombor 5. Tidak boleh berbuka bagi orang yang bermusafir ketika sampai di rumah. Berbuka di sini bukan iftar, bukan berbuka puasa. Maksudnya tak boleh pecah puasa. Arti maksudnya ni, jangan nanti waktu orang iftar dia pun tengok je. Ni ayat, tidak boleh berbuka dia pun tengok je walaupun dah sampai ke rumah. Bukan. Maksudnya ialah tak boleh dia buka puasa, pecah puasanya itu. Nah. Naam. Dia bermusafir. Naam. Naam, musafir. Musafir maksiat. Ijma' ulama mengatakan tidak boleh berbuka. Maksudnya tidak boleh untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang musafir maksiat. Dia tengok, maaf ya, dia tengok konsep. Dia minat sangat dengan orang yang dia idolakan. Tak apa dah. Bahagian ketujuh, perkara sunat dalam berpuasa. Ini sudah, tidak sampai jarak musafir sudah? Belum. Yang ke-8. Nah. Tidak sampai jarak musafir. Nah. Ijma' ulama mengatakan tidak boleh berbuka bagi musafir yang tidak mencapai jarak yang membolehkan solat qasar. Nah. Iaitu antara 85 km hingga 90 km. Approximately, ada yang kata 84, lebih kurang begitu. Nah. Jadi kita ambil 85 tu kira dah boleh dah. Nah. Bahagian ketujuh, perkara sunat dalam berpuasa. A. Sahur. Hukum sahur. Ijma' mengatakan sunat bersahur dan sunat mengakhirkannya. Begini, tolong ambil perhatian supaya kita jangan smabble. Smabble ni maksudnya keliru ya. Sahur fadilatnya banyak. Satu, tasahharu fa inna fihi barakatun. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dua, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi rahmat kepada orang yang bersahur. Tapi sahur yang dituntut dalam Islam ini hendaklah bermula selepas tengah malam. Sini nilai matematik dalam hukum. Cuba lihat ya. Malam, maghrib sampai subuh. Dan tak semestinya tepat pukul 12 tengah malam, dia fleksibel. Dia fleksibel. Tapi mudah-mudah kita ambillah 12, senang nak faham ya. Maghrib sampai subuh itulah namanya sepenuh malam. Bagi dua, ini separuh yang akhir, separuh yang awal, separuh yang akhir. Ada ketentuan hukum di sini ni, terutamanya sahur. Yang dikatakan sahur mendapat fadilat
apabila bermula selepas tengah malam ni, barulah namanya sahur. Adapun pukul 11 tak sampai katalah pukul 12 ya, tengah-tengah, tak semestinya ni. Adapun pukul 11 tu tak nama sahur tu. Tu namanya apa tu? Terpulanglah. Balas dendam pun boleh, mori pun boleh. Anyhow, dia mesti selepas ni baru dapat fadilat. Tapi belum dapat afdal. Ah, yang tu kena faham. Nak dapat afdal, hendaklah sahur itu 1/3 yang akhir, 1/3 yang awal, 1/3 yang pertengahan, 1/3 yang akhir. Ah, di sini ni, sinilah barulah dapat afdal sahur. Tengok penting matematik dalam ibadah ni. Sama juga orang yang bermabit di Muzdalifah. Nah, itu wajib haji. Kalau tak buat itu kena dam. Apa? Ketika bertolak daripada bumi Arafah ke bumi Muzdalifah, wajib bermabit. Mabit itu bermula selepas tengah malam. Kalau dia sampai katalah pukul 10, you have to wait for another 2 hours. Berjam lagi baru 12 ni. Kalau dia sampai pukul 11, tunggulah dulu situ rehat 1 jam. Kalaulah sampai pukul 12, cantik. Sebab bermulanya mabit itu walaupun sekejap, tapi mesti bermula pukul 12 ataupun tengah malam tadi tu. Berapa lama kat sini, khair sahaja. Tapi orang yang dah sampai pukul 1, sampai sahaja di Muzdalifah, ambil anak-anak batu semua sekali, terus pergi ke Mina, khair. Penting tak penting tahu ni? Inilah nilai matematik dalam ibadah. Nah, sama juga dengan tahajud. Tahajud boleh sebelum tidur, na'am. Tapi lebih baik selepas tidur. Tapi afdal lah, ini namanya afdal. 1/3 malam yang akhir. Boleh lah? Penting. Sebab itu nilai matematik itu tidak dikesampingkan dalam agama. Nah, jadi sahur yang paling baguslah akhirkan. Dan nak dapat sunat lagi, imsak. Apa dia imsak tadi? Berhenti makan berapa lama? Kadar 50 ayat dibaca. Approximately yang dah dibuat oleh Jabatan Agama Negeri itu cantiklah tu. Jangan persoalkan lagi lah. Nanti akan ada kata, tak ada pun imsak zaman Nabi. Tunggu dulu. Memang tak disebut dah perkataan imsak itu. Tapi Nabi berhenti tak sebelum subuh? Ayuh, na'am. Hadisnya sahih. 50 ayat. Jadi, kita pun ikut juga. Gitu ya. Na'am. Sebab Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam, Majlis Fatwa, orang-orang yang hebat-hebat di situ. Bukan sebarangan. Orang yang alim juga, bab-bab fiqah ada khususnya, bab-bab tariqat ada, bab-bab hadis pun ada. Naam. Hormati ya, Majlis Agama Islam Negeri masing-masing, Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Naam. Sahur dalam waktu imsak, boleh meneruskan makan sahur walaupun sudah masuk waktu imsak sebelum subuh? Walau bagaimanapun, sunat berhenti makan sahur ketika sudah masuk waktu imsak, iaitu kadar membaca 50 ayat. Kitab ni bukan kitab sebarang, ni Al-Iqna' fi Al-Fiqh Syafi'i. Ini kitab Al-Iqna' ini, Masya Allah, syarah kepada kitab Matan Ibn Nabi Syuja' ini, Nihayatul Muhtaj. Tinggi dah kitab ni atas. Nah, dan mengaji fiqah jangan sebarang. Mengaji fiqah ambil daripada bawah dulu, Safinatul Najah dulu. Ni nama tuan-tuan, kalau nak mengaji fiqah, kitab ni dulu dibaca. Saya bukan suruh beli tak. Ni kitab ni, Safinatul Najah. Tapi kitab Safinatul Najah nipisnya seperti nipis ini. Nipis sangat dalam bahasa Arab. Kalau kita tak faham bahasa Arab, macam mana nak? Belilah terjemahan bahasa Melayunya tu. Tapi kalau kita baca matan saja, kalau kata orang Indonesia, nak bakalan faham. Mungkin payah nak faham. Baca syarahnya itu. Inilah antara syarahnya. Bukan cuma beli ni, tak beli rugi. Ustaz-ustazah, tengok-tengoklah kalau ada duit lebih, silakan. Sebab dalam kitab ni, saya kumpulkan banyak kitab-kitab syarah dalam bahasa Arab. Saya melayukan kitab ini. Makan sahur yang sunat. Makan sahur yang sunat bermula selepas tengah malam. Baru tadi kita sebut. Masya Allah. Jika seseorang makan sebelum tengah malam, maka dia tidak mendapat pahala sunat dan ia tidak dianggap sahur, tetapi makan biasa sahaja. Allah.
Dah jelas betul. Saya tak baca lagi ni tadi ni. Naam. Afdal bersahur pada sepertiga malam yang akhir. Allahu Akbar. Tiga-tiga yang kita sebut ada kat sini. Saya tak dan baca ni tadi ni. Allah. Setelah saya buat kitab ni, hati saya tenang. Tak apa-apa baca dah kitab ni. Sebab kita dah lalu semua tu. Tapi kena ulang balik. Ini Ramadan kena tak ulang balik. Naam. Masuk fajar ketika sahur. Seseorang yang sedang bersahur dan mengetahui fajar sudah muncul, hendaklah dia terus berhenti makan, mengeluarkan makanan yang ada di dalam mulutnya dan menyempurnakan puasanya. Jika dia meneruskan makan juga, maka batal puasanya. Baik, lebih baik kita buat dhabit fajar ini. Fajar ini adalah fajar sadid, bukan fajar kadhib ya. Kalau fajar kadhib, ada lagi masa untuk makan. Itu namanya imsak. Nah, ni fajar sadiq ni, ingat adik-adik. Adik-adik tak catat ke? Nah, buat catatan nanti. Lupa nanti payah. Baik, mari kita lihat. Saya kongsikan apa yang Buya Hamka, Buya Yahya kita kongsikan. Nah, saya sangat kagum cara beliau membicarakan fiqah praktisnya. Mudah sangat. Dan dia rangkumkan apa yang dipelajari dalam kitab-kitab besar dan kecil. Nah, baik. Kalau perlu buat catatan, buat catatan. Tapi nanti saya akan buat dalam bentuk PowerPoint presentation. Bukan hari ini lah, hari ini tak sempat. Ha? Tapi saya akan buat ini dalam bentuk presentation. Nanti kalaulah ada orang viralkan itu, saya izinkan. Ha? Saya akan buat nanti balik rumah. Yang ini, kalau nak dipanjang-panjangkan, silakan. Dan siapa yang nak apa nama PowerPoint presentation tu boleh juga. Ha, nah, berhubunglah dengan Ustaz Hafiz. Tuan-tuan puan-puan yang belum berhubung dengan beliau, bagi nombor pada beliau, saya akan bagikan pada beliau mungkin dalam dua slide. Ha, tapi bila tuan-tuan sorahkan pada umum nanti dia tekat dia keluar. Sekadar yang saya boleh buatlah, saya tak pandai sangat komputer ya, tapi cantik jugalah. Bolehlah. Sekadar untuk kita faham secara praktis ya. Kalau tadi 9 golongan yang boleh berbuka puasa kan, ini 9 yang membatalkan puasa. Tolong diingat. Ini mudah sangat ya. Saya kagum dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau ya. Hadirin, kalau kita dapat sesuatu kebaikan daripada orang, jangan lupakan kebaikan orang itu. Nah, dalam hidup ini akan jadi tenang kalau jangan lupakan kebaikan orang pada kita. Biarpun kebaikan kita pada orang tidak diingati, jangan risau. Jangan risau. Nah, jadi karena itu, biar kita ingat kebaikan orang pada kita. Itu yang lebih penting. Nah, 9 yang membatalkan puasa, ringkas-ringkas sahaja. Satu, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga badan. Saya sebenarnya nak buat dalam bentuk PDF. Nah, oleh kerana hari ini kita baca kitab saja, jadi saya tak buatlah. Tapi saya terasa nak kongsikan ini kepada semua orang. Mudah-mudahan saya dapat buat balik rumah nanti. Buatnya pun taklah lama sangat ya. Terus, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga badan. Apa yang 5 tu? Mulut, hidung. Nanti dihafaz, nanti dihafaz. Mulut, hidung, telinga, kubul yang depan tu lah, dan dubur. 5. Naam. Tapi dia ada perincian dia tu. Dah tadi kan? Apa dia poin tadi? Memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga badan. First tadi apa? Mulut. Ha, mulut itu jika ditelan. Ha, telan. Tulis perkataan telan. Ditelan. Ice cream. Ice cream ni. Ice cream. Saya masukkan ke dalam mulut. Batal tak batal? Kecuali kalau saya telan. Tapi kalau main-main tertelan, main-main tertelan, ha, itu batal. Nah, kita buat begini.
Bukan main. Kita nak selamatkan aiskrim anak tadi tu. Naam. Dia yang nak makan, bukan kita pun. Kita selamatkan daripada jatuh, baik kita selamatkan. Jangan sambil-sambil. Batal. Ah, tak batal. Naam. Tapi apa yang berlaku pada Ailio? Ha, kan. Tadi apa-apa yang masuk dalam mulut jangan ditelan. Tapi kan Ailio tu akan ditelan. Ailio ada permasalahan pula. Ada permasalahan khusus. Apa dia? Ailio ataupun ludah ya? Ha, ludah tidak batal. Kan ditelan ludah tu. Tidak batal dengan syarat tiga. Satu, ludah sendiri. Jangan silap tulis suami sendiri. Ludah suami batal. Ludah sendiri dalam ni, ludah ni boleh. Nah, dua, masih dalam mulut. Kalau dah jatuh di bawah, ambil, masuk balik, batal. Tiga, asli. Air ludah tadi, air ludah asli. Belum bercampur dengan ais krim tadi tu. Kalau dia dah bercampur dengan Oreo, tahu Oreo? Batal lah dia. Boleh? Bercampur dengan air sekalipun, batal. Itu je untuk mulut, senang. Dua, hidung pula. Orang yang korek, maaf bahasanya, tai hidung. Ni dikorek tai hidung. Sah dilihat. Jangan sampai ke atas hidung ni, ni atas hidung. Nak tahu atas hidung macam mana? Kalau kita sedut masuk air, dia terasa panas kepala ni, rasa panas. Ah, itulah dia membatalkan puasa. Ini ini kalau masuk ke sini dia tenggelam, batal lah tu. Tapi kalau tarik sikit-sikit, tidak batal. Boleh? Ini berita gembira pada orang yang suka korek. Tapi janganlah korek di depan orang. Tunjuk lagi apa? Insya-Allah. Itu sah-sah tapi perangainya tak berapa elok. Sudah. Telinga pula. Apa hukum korek telinga? Dilihat. Ni kelingking. Jangan kelingking orang, kelingking kita. Kalau kita buat macam ni sampai tenggelam kelingking ni, batal lah. Itulah dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Tapi kalau depan-depan ni saja, gatal, semut masuk, itu tidak batal. Curtain, apa punya tu? Curtain apa tu? Curtain bud. Panjang curtain bud tu. Cucuk sekarang ni tenggelam. Bungkuhlah puasa. Sebab dia dalam sangat, dia boleh masuk ke dalam tu. Nah, kalau tengah depan-depan ni saja, luar-luar saja tak mengapa. Itu apa tadi? Telinga kan? Maaf ya. Untuk depan tu, dimasukkan air dalam tu, batal. Memang dia lubang dia kecil ya kan. Kemudian dimasukkan obat, juga batal. Maaf saya muslimat ya. Tidak batal kalau cuci pakai ni, perut jari. Ini nama perut jari. Jari ni perut. Ha, kiri lah, jangan pakai kanan, kiri. Maka dibasuh, maaf, depan tu basuh gitu sahaja. Maaf ya. Allah Maha mengetahui, bersih insya-Allah, bersih. Maafkan saya. Janganlah pakai jari. Maksud tu batal selalu. Muslimat. Nah. Terus apa lagi? Yang last tadi, dubur. Dubur sama juga berak. Bila berak, cuci pakai itu je, perut ni, perut ni, perut jari. Itu saja. Jangan cek batal. Jangan, sebab Allah Maha mengetahui. Okeylah ni,
Naam. Lagi? Tu baru pertama tu. Tu baru pertama tu. Sudah? Baik. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jangan dijolok-jolok. Ada pendapat mengatakan sebegini. Orang ni, dia tengok track record dia. Kalau dia tengok bangkai, dia akan muntah. Setiap kali tengok bangkai, dia akan muntah. Begitulah track record dia tak pernah gagal. Tengok aja bangkai, muntah. Tengok aja bangkai, muntah. Kalau dia muntah, mesti dia lepas tengok bangkai orang ni. Orang sebegini dianggap, kalau kita tengok bangkai tikus, apa bau busuk ni, ya Allah, kita yang kuat, ya Allah, bangkai tikus, kita nothing, tak ada apa pun. Tapi dia nak tengok juga, mana hang jangan, awak, nah, batal dia. Sebab dia memang track record dia tengok bangkai mesti tak pernah gagal lah, mesti dia muntah. Orang ini mencari pasal namanya. Jadi batal dia. Nah, kerana apa? Kerana memang dah lagu tu dah track recordnya pun. Nah, itu pendapat kebanyakan orang ulama. Tapi sebahagian lain tak juga. Bukan sengaja dia nak tengok, tapi perbuatan sengajanya tadi kata ulama lain menyebabkan dia jadi batal puasa. Terus yang keberapa ni? Tiga. Jima, maaf ya. Walaupun tidak keluar air mani. Jima, walaupun tidak keluar air mani. Dia selalunya, ghalibnya bila sebut perkataan jima ni, kita dah faham ya. Selalunya kita dah faham. Maafkan saya, orang lelaki yang dikatakan jima itu hendaklah hasyafah tu masuk ya. Hasyafah tu tenggelam air tu. Walaupun tak keluar air mani. Tapi kalau tak masuk hasyafah itu, ni balik, keluar balik tidak mengapa. Tapi muslimat jangan. Muslimat walaupun tidak masuk keseluruhannya, hasyafah itu tetap juga batal sebab telah dimasuki. Naam. Yang keberapa dah? Dalam hukum fiqah, cuba tuan-tuan tengok. Tak ada sebut masalah zina kan? Ada tak masalah zina dalam sebut perkara ini? Tak. Tapi permasalahannya sama. Sebab dianggap orang yang berzina itu macam jijik sangat-sangat. Sehingga tak perlu nak sebut walaupun hukumnya sama. Sama hukum dengan orang berzina ni. Nah, masuk tak masuk itu. Nah, na'udzubillah. Yang keberapa dah kita ni? Yang keempat. Keluar mani. Air mani lah. Walaupun bukan dengan jalan jima. Keluar air mani walaupun bukan dengan jalan jima. Contohnya istimna. Maafkan saya, istimna. Apa dia buat pakai tangan itulah. Ana istimna. Sebagian ulama mengatakan kalau dia membayang-bayangkan, selalunya tak keluar air mani, keluar air mani ketika dia membayangkan itu dimaafkan sebab dia bukan selalu. Tapi ada juga pendapat mengatakan kalau dia memang track record macam bangkai tadi juga, kalau dia membayang-bayangkan akan keluar air maninya, maka itu dianggap membatalkan puasa. Nah, tapi pendapat ini pendapat yang kedua. Yang keberapa dah kita ni? Lima. Yang lima. Lima, enam, tujuh. Apa orang panggilnya? Lebih kurang sejenis. Haid, nifas, wiladah. Haid, nifas, wiladah. Yang ke lapan, hilang akal. Tapi hilang akal ni ada tiga kategori. Boleh? Ada tiga kategori. Satu, gila. Walaupun sekejap dia main-main bercakap gila, main gila dia. Hak tu batal puasa. Tapi kalau budak-budak zaman moden ni kan bahasa gila tu dia jadi main-main lah. Hang gila tu ya. Hang gila apa? Gila main game. Gila tu tak kena. Itu pasal bahasa moden lah ni. Saya tak pandai bahasa tu sebenarnya. Kami di sekolah tu tak pandai. Sebab ada kawan kami dulu waktu di U kan.
dia lapak-lapak gila. Saya pun heran, kenapa lapak jadi gila. Kemudian bila mengaji kan, maaf lah ni cerita zaman dulu lah ni, bila mengaji kena dengan lecturer, maaf saya panggil lecturer kat sini, kalau lecturer tu gila, maaf lah, gila-gila. Ush, dia ustaz tu gila-gila. Saya pun heran pasal apa. Dahlah gila-gila ni. Tak pandai saya. Maaf, bukan baik sangat. Tapi dia kucing, tak guna perkataan tu. Tapi lah bila saya dengar orang kata lagu tu, saya faham. Tu maksudnya jiddan-jiddan. Maksudnya lapak gila. Masya Allah, jauhan jiddan-jiddan. Awi-awi. Awi-awi tu jiddan-jiddan. Naam. Gila, walau sekejap gila betul, bukan gila hak tadi. Nombor dua, pingsan sepanjang hari. Pingsan sepanjang hari, lepas-lepas sahur. Lepas-lepas sahur, tak adzan maghrib, tak adzan subuh. Pingsan kata. Bila bangkit? Bangkit 10 minit lepas adzan. Ini memang batal puasa dia. Kalau dia pingsan, nah, satu jam lagi nak masuk maghrib, lalu dia pun orang kejut, Syekh, ya Allah, ya Allah. Dia pun bangkit. Apa? Pingsan lagi, nah? Sah puasanya. Sebab sedetik dia sedar. Walaupun dia pingsan lagi, what happened? Hang pingsan apa? Pingsan lagi, nah? Itu dianggap sebagai sedar walaupun seketika. Tengok pelik hukum ni kan. Yang ke berapa dah? Tiga. Tidak. Tidak dikira tak sedar diri. Maksudnya kira hilang akal. Tapi tidak, tidak membatalkan puasa walaupun sepanjang hari. Makan pil apa tak tahu. Dia tidak sepanjang hari, tidak. Daripada subuh sampai ke maghrib. Masya Allah. Sah puasa? Sah. Sebab dia tidak. Cerita bab semahyang tu cerita halai. Ini cerita bab puasa. Nah, hak lah sekali murtad. Lah sekali murtad. Saya rasa sangat praktik. Sangat praktikal. Ini kalau dah tahu rumus ni, apa soalan pun kita akan lebih mudah faham. Mari kita baca. Silakan Ustaz. Bahagian ke-8. Dan sebelum tu maaf ya, takut ada yang tertinggal, mari kita ulang balik. 9 perkara yang membatalkan puasa. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, iaitu 5 rongga badan. Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Mulut dahulu. Jangan ditelan. Tapi kalau kes air, lidah tidak batal. Dengan syarat 1, air lidah sendiri. Yang kedua masih dalam mulut. Yang ketiga air lidah itu asli, jangan bercampur yang lain lagi. Baik. Yang kedua apa? Hidung. Hidung jangan sampai had paling atas ni. Macam mana nak tahu had paling atas ni? Kalau kita cucuk macam ni tenggelam ini, jari kelingking, dan kalau kita suruh air sampai kat sini terasa panas, itu maksudnya dah sampai dah tu. Itu bermakna batal apa ni puasa kita. Kemudian telinga sama juga. Kalau jari kelingking di tenggelam dalam tu, itu hilang maksudnya, itu maksudnya membatalkan puasa, dahat yang membatalkan puasa. Lepas tu kubul, dibubuh air ataupun dibubuh ubat. Kemudian kubul sama juga. Sebab itu hati-hati dengan mencuci najis, cukup dengan ini sahaja, perut tapak tangan ini sahaja. Baik, habis tadi muntah dengan sengaja. Kemudian jima walaupun tidak keluar mani. Yang ke-4, keluar air mani walaupun tidak jima. Barulah 3 serangkai itu, haid lagi nifas dan wiladah. Kemudian barulah hilang akal. Hilang akal berapa kategori? 3. 1, gila walaupun sekejap. 2, pengsan tapi mesti sepanjang hari. Ketiga, tidur tidak membatalkan puasa. Barulah seterusnya murtad. Nah, sangat mudah dihafal. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berpanjangan dan sempurna kepada Syekh Buya Yahya kita. Nah, mudah-mudahan.
Allahumma amin. Naam, fadhal. Bahagian ke-8. Perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Makan dan makanan. Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja walaupun makanan sebesar sebiji lengah ataupun bijan dan dia tahu hukum yang membatalkan puasa, begitu juga minum. Kalau dia tak tahu hukum, tak mengapa untuk orang-orang yang baru masuk Islam itu. 6. 2. Makan kerana lupa. Orang yang makan kerana lupa dimaafkan, sah puasanya. Walau bagaimanapun, jika dia lupa tetapi makan sehingga kenyang, khilaf ulama. Menurut Imam Nawawi, puasanya sah, tidak batal. Sebaliknya menurut Imam Ar-Rifa'i, puasanya batal. Nah, Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, tadi baca apa tadi? Ar-Rifa'i, Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Bukan Rifa'i. Kalau Rifa'i, Rifa'iyah. Tariqat Rifa'iyah ni Imam Ar-Rafi'i. Kenapa batal puasa? Dah sampai kenyang takkan dah tak ingat lagi puasa. Kalau ghalibnya lah seperiuk. Seperiuk teruk sangat kan. Dua pinggan lah. Siap lagi makan colek lagi. Air teh ais lagi. Tambah lagi. Ghalibnya patut dia dah tahu dah. Sebab kadang-kadang dia ada insting ya. Akan bagi terjual fasting. Begitu. Apa hukum puasa yang yuk? Sini panggil apa? Tak ada. Puasa buka periuk panggil apa tuan ni? Kat Singapura apa? Sakwan. Sakwan main daripada jauh tuan-tuan. Daripada Singapura halday ikut kuliah kita. Masya Allah. Naam. Kat Singapura panggil apa Sakwan? Yuk yuk. Puasa yuk yuk. Di sini panggil apa eh? Yang yuk ah? Yang yuk. Kami di Sarawak panggil apa eh? Lama dah saya tak ni. Tapi lebih kurang yang yuk. Apa hukum puasa yang yuk? Hukum puasa yang yuk adalah sah. Sebab dia balik ke rumah buka periuk. Dia buka periuk. Dia bukan apa pun. Bubur. Rendang. Dalca. Kurma. Nothing. Kita pun lagu tu juga kan. Kaum ibu kan buka periuk. Tapi dari segi istilah bila disebut yang yuk, dia kena ikut apa yang difaham ketika itu. Ini penting ini, dalam hukum tu ada hukum tu. Kalau dia ikut yang yuk balik ke rumah buka periuk, bukan periuk saja tapi makan kan. Itu istilahnya. Jadi nak menghukumkan dia mesti ada tasawur. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Dan menghukumkan sesuatu, dia mesti ada tasawur. Mesti difaham dulu apa maksud yang yuk tadi tu. Kalau setakat buka periuk, tutup, buka periuk, tutup, cium bau, itu tidak membatalkan. Tapi yang difahami oleh kita apa? Buka periuk, apa lagi, teh sikit, itu buka tutup, itu hukumnya membatalkan. Lagu tu cara kita nak menghukum, bukan senang. Apa dia hukum? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, mengisbatkan sesuatu dengan sesuatu ataupun menafikannya. Tapi nak menghukumkan sesuatu mesti ada tasawur dahulu. Al hukmu ala syai' far'un an tasawuri, mesti ada tasawur dulu. Macam itulah kita menghukumkan orang yang kata bid'ah. Ni bid'ah ni bid'ah ni bid'ah. Saudara tunggu sekejap. Do you know what really meant by bid'ah? I don't know how can you say something without knowledge. Itu namanya at-tahakkum. Sedikit supaya tuan-tuan orang zaman sekarang jangan mengatakan tidak baik kepada orang zaman dahulu. Saya dah sebut benda ni dulu tapi saya tak tahu, mungkin ada kali pertama ikut kuliah kita ini. Maafkan saya ya. Kalau disebut B-A-H-L-U-L dalam bahasa sekarang ini, dia maksudnya positif ke negatif? B-A-H-L-U-L. Saya tak nak sebut sebab dalam masjid ni. Tuan-tuan jangan sebut juga ya. B-A-H-L-U-L hang. Apa tu? Positif ataupun negatif? Negatif kan? Kerana itu, bagi kita negatif. Bagi orang zaman dulu tak negatif. Sebab itu kalau mereka marah dengan anak-anak mereka dulu-dulu, mereka akan sebut apa? Hang ni B-A-H-L-U-L hang.
dia tak sebutlah lagu tu, dia tak ejalah lagu tu, tapi dia sebut lagu tu. Kenapa Nazri? Sebab niat mereka bagus. Dulu ada seorang tokoh namanya Muhammad Al-Bahlul. Muhammad Al-Bahlul. Beliau hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau ini sedikit pelik daripada orang, tapi sembahyang cukup dan kewajipan cukup, tak nak kacau orang, mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga beliau dikatakan wali Allah, Muhammad Al-Bahlul. Kalau beliau menasihati khalifah, sangat membekas dalam dirinya, sebab beliau tidak ada kepentingan. The thing comes from the heart will be coming into the heart, very sincere. Satu hari, isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid melihat Muhammad Al-Bahlul buat istana daripada tanah liat. Ya Muhammad Al-Bahlul, labbaik. Buat apa? Buat istana macam hang tengok. Boleh beli ya? Boleh? Hang nak jual berapa? 10 dirham. 10 dirham sama dengan berapa? 1 dirham sama dengan 1 kilo daging. Approximately berapa? 300 lebih kurang? 300 ya. Bawa ke istana. Dilihat oleh suaminya Khalifah Harun Ar-Rashid. Apa tu? Istana daripada tanah liat. Nam dapat dari mana? Muhammad Al-Bahlul. Macam mana? Beli. Ya, beli berapa? 10 dirham. Jadi akhirnya dia macam macam mengejek-ngejek lah, gura-gura isteri. Adalah orang tu buang-buang duit je beli istana, ya, bukan boleh duduk pun, bukan tentu ya. Malam itu, ni cerita je ni, jangan cari dalam Quran hadis pula nanti. Ni cerita saja ni, manaqib namanya. Malam tu Khalifah Harun Ar-Rashid bermimpi berada di satu tempat yang sangat indah, suasana yang sangat nyaman, angin sepoi-sepoi bahasa. Yang tu saya tambah, nah. Angin sepoi-sepoi bahasa tu saya tambah. Tersergam satu castle, istana yang sangat indah. Hadal qasar milkun li Zubaidah. Istana ini adalah kepunyaan Zubaidah. That is my wife. Terus dia nak pergi ke situ dan nak masuk ke istana. Ditahan oleh pengawal. Tak boleh. I want to enter in. Tak boleh. Kenapa? She is my wife. Yes, she is yours, your wife. But the istana is not yours. Akhirnya nak juga tak boleh. Nak juga tak boleh. Tak boleh. Akhirnya bangun pagi-pagi. Siapa the first in his mind to be referred to? Siapa? Bangkit daripada tidur Khalifah Ar-Rashid. Siapa orang dalam peta fikirannya yang dia nak pergi jumpa? Siapa? Muhammad Al-Bahlul. Pergi pagi begitulah. Dia tengok Muhammad Al-Bahlul macam buat istana daripada tanah liat, sama macam semalam. Ya Muhammad Al-Bahlul, labbaik. Buat apa buat istana? Boleh beli kan? Boleh. Hang nak jual berapa? 1000 dirham. Dia tak cerita penyuji malam tadi. 1000 dirham. Kata khalifah, pasal apa semalam 10 dirham, hari ni nak 1000 dirham? Kata Muhammad Al-Bahlul, semalam kamu tengok istana betul-betul kan? Dia tak bagi tahu pun mimpi pada beliau. Ni nak tunjukkan dia tahu benda-benda yang, ya, itu kemuliaan Allah pada seseorang. Ya. Semalam kamu sebut tentang istana kan? Tapi malam tadi kamu lihat betul-betul tak istana itu? Ya, betul. Jadi itulah orang tua dahulu ketika memarahi anak mereka. Mereka nak anak mereka itu sebijak Muhammad Al-Bahlul dan setulus hatinya seperti Muhammad Al-Bahlul. Sebab itu kalau mereka memarahi anak mereka, hang ini B-A-H-L-U-L, hang. Lagu tu, nah. Ni supaya orang-orang muda sekarang ini jangan mudah sangat
ikut dengan tulisan-tulisan yang sampai mencederakan generasi yang zaman dulu. Tak, kita kena tahu apa sebabnya. Nah, maaf. Terus. Makan kerana tidak tahu, ia tidak boleh. Jika seseorang jahil tidak tahu tentang haramnya makan ketika berpuasa kerana baru memeluk Islam atau berada di tempat yang jauh daripada para ulama atau orang yang tahu tentang hukum hakam Islam, maka puasanya sah tidak batal. Saya balik ke Kuching dalam 2 tahun lepas kalau tak silap. Naam, 2 tahun lepas. Ke 3 tahun lepas. Saya berceramah. Selepas saya berceramah, ada seorang ustaz berceramah. Sebab hari itu, wallahualam, bertembung kami dua. Jadi, saya kata silakan ustaz. Dia pun kata silakan ustaz. Akhirnya, dua-dua ustaz disilakan. Jadi, saya ceramah dulu sekejap. Kerana beliau lebih tua daripada saya bagi dia masa lebih. Dia bagi tahu tentang pengalaman dia berdakwah. Ustaz Indonesia di Sarawak, di pedalaman. Satu hari, ini cerita betul, dia lihat ada seorang lelaki itu sedang makan dua bungkus Maggi. Mie Maggi dua bungkus. Dia tanya pasal apa? Oh, ustaz, saya sudah terbatal puasa saya. Ustaz ni tengok dia okey, tak ada sakit apa. Pasal apa? Kamu terbatal? Dia kata, saya pagi tadi menyirap sayur. Sayur tu disirap. Lalu, pisau tu terkena kat tangan saya. Lalu, keluar darah. Bukankah dalam kitab menyebut, salah satu yang membatalkan puasa, keluar darah? Ustaz tu kata, Allah. Ustaz tu kata, yang keluar darah tu tiga. Darah haid, nifas dan wiladah. Bayangkan, ha, itu kalaulah dia tahu, ha, mungkin 4 bungkus Maggi. Tadi 2 bungkus Maggi. Itu orang-orang sebegini kena difahamkan endok ya, jangan sekerat-sekerat. Nah, silakan. Sisa makanan di gigi. Tidak batal jika tertelan sisa makanan yang ada di celah gigi kerana sukar untuk membuangnya, terutama sekali jika tertelan air ludah. Usahalah sebaik-baiknya, nah, pakai cungkil ke. Nah. Sekarang ni kan dah ada apa nama istilah tu, apa yang istilah macam tali tu, ha? Di frost, tak pernah pakai saya, frost namanya. Apa nama tadi? F-L-O-S, floss, flush, floss, floss nama dia. Terima kasih belajar saya hari ini. Merasa makanan boleh, jadi tidak makruh merasa makanan dengan syarat tidak tertelan dan ada keperluan melakukannya. Jika tertelan, batal puasa. Makruh jika tidak ada keperluan melakukannya. Ya, yang tadi kan dalam mulut, jangan tertelan. Ha, tu, masya Allah, subhanallah, banyak permasalahan boleh diselesaikan. Mengunyah atau melumatkan makanan. Boleh, yakni tidak makruh seorang ibu melembutkan makanan untuk bayinya kerana ada hajat selama mana dia tidak tertelan makanan tersebut. Jika tertelan, maka batal puasanya. Kan tadi, rumusnya mudah sekali. Tertelan. Ayuh. Dipaksa makan ketika berbuka. Dipaksa makan ketika berpuasa. Tidak batal puasa jika dipaksa makan pada waktu siang bulan Ramadan. Nah, ini disebut dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, ada pendapat lain kata batal. Nah. Makan dan minum pada waktu malam Ramadan. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa kecuali murtad hanyalah membatalkan puasa jika ia dilakukan pada waktu siang bulan Ramadan. Jika dilakukan pada waktu malam, maka puasa tidak batal dan yang puasa yang telah dibuat pada malam itu juga tidak batal. Ya, itu mudah ya. B. Gosok gigi. Menggosok gigi selepas zuhur. Makruh menggosok gigi atau bersugi selepas zuhur mengikut pendapat muktamad, antaranya pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama Syafi'iyah yang lain. No. Tunggu dibezakan adik-adik ya. Bila sebut Asy-Syafi'i, itu merujuk kepada Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i yang melahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kalau disebut Syafi'iyah, itu menunjukkan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Naam.
Ketika menggosok gigi disyaratkan ubat gigi tidak tertelan kerana jika tertelan ia membatalkan puasa. Tadi makruh kan? Ha, ini kalau kerana makruh dibuat juga tertelan ubat gigi batal. Mengikut sebahagian pendapat Syafi'iyah juga, menggosok gigi selepas zuhur secara mutlak tidak makruh sama ada puasa fardu atau sunat. Bahkan sunat menurut Imam Jamad Ar-Rawdi dan Imam Nawawi. Kerana perubahan bau mulut selepas tidur umpamanya disebabkan oleh tidur, bukan bau mulut kerana puasa. Tadi saya sebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga janganlah lupa hadirin. Beliau banyak berjasa kepada mazhab kita Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur 45 tahun tak dan kahwin. Tetapi barakah umurnya masya-Allah sampai sekarang kita rasa ya. Nah, tawaduknya jangan cakap lagi lah. Allahu Akbar. Kita rasa tak puas sebab tu bila sebut melalui jenama ulama, kita rasa tak puas kalau kita tak ta'rifkan bagi kepada orang lain supaya tahu. Ini antara ulama yang jangan kita tidak tahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Catat sikit ya. 676 Hijriah. Saya sebenarnya nak cerita lagi tapi saya tengok masa dah tak berapa nak ni, kita pun masih belum baru melepasi, tak melepasi setengah lagi ni. Kalau tak saya nak cerita sedikit tentang beliau. Nanti kesempatan nanti nah, kita berhenti pukul 4. Siapa yang ada soalan terima kasih. Saya tak boleh nak jawab dulu ya sebab kalau saya jawab nanti takut ada yang jawab di sini nah. Kalau tidak saya akan masukkan ni, saya masukkan ini. Ha. Maksudnya kalau tidak saya akan masukkan untuk cetakan kedua apa yang belum lagi ada dalam buku ini. Saya mohon maaf lah sebab saya nak habiskan banyak dan sedikit. Nah, teruskan. Air liur bercampur ubat gigi. Jika orang yang menggosok gigi dengan ubat gigi lalu air liurnya bercampur dengan ubat gigi dan masuk ke dalam mulutnya sehingga sampai pada had yang zahir, maka batal puasanya. Menelan air liur yang bercampur air juga membatalkan puasanya. Menelan air ludah yang terasa bau ubat gigi. Menelan air ludah yang masih terasa bau ubat gigi setelah memburus gigi tidak membatalkan puasa, selama mana air ludah itu benar-benar bersih daripada ubat gigi atau benda lain kerana bau ubat gigi atau pengharum mulut seperti listerin yang ada di dalam mulut bukanlah termasuk benda yang merubah kemurnian dan kesucian air ludah. Nah, Syekh, okey lagi ke nak perlu seorang tolong membaca? Siapa nak tolong? Ustaz? Ana? Yang rehat sekejap. Sekejap lagi kita masuk balik lah. Anta baca bagus lah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Syekh. Bismillah. Yang keempat, menggunakan kayu sugi yang basah. Jika terdapat banyak air ludah pada kayu sugi yang telah digunakan sehingga kan boleh diperah, maka ia boleh membatalkan puasa jika ditelan kerana air ludah tersebut boleh mempengaruhi kemuliaan ludah yang ada di dalam mulut. Nah. Yang mudah kita lalukan saja ya. C. Wudu. Yang pertama, berkumur-kumur ketika berwudu. Sunat berkumur-kumur mad madah secara bersederhana ketika berpuasa. Tidak sunat berlebihan mubalaghah. Ya. Jika tertelan air ketika berkumur-kumur secara sederhana, iaitu tidak kuat ketika berpuasa, maka ia tidak membatalkan puasa. Bermaksud kalau kita kuat-kuat, rajis tu kuat-kuat sangat, termasuk batal. Tapi dalam keadaan sederhana, masuk air, hilang air tu. Eh, kali pertama basuh ni ketika puasa ni dalam keadaan biasa je hilang air itu, sah puasa? Sah, dia bukan sengaja. Basuhan kali kedua hilang lagi, sah sebab dia bukan sengaja. Naam, basuh kali ketiga hilang lagi, sah sebab dia tujuh keturunan pelupa. Basuh kali keempat hilang lagi, batal. Sebab basuhan yang dituntut tahlif tiga sahaja. Masuk yang keempat batal. Sebab yang itu tak perlu sebenarnya. Sama juga dengan orang yang berenang. Saja-saja berenang di rumah, saja-saja berenang, tara nak sampai sini ke sana tu 5 kali minum air. Nah, tak pandai pun batal puasanya. Sebab saja-saja berenang bukan ada apa-apa pun. Tak perlu benda tu. Tetapi katalah kes Kak Ajah melihat Abang Haji lemas ya?
Entahlah Abang Haji, sepatutnya Kak Ajah yang lemas. Maafkan saya, lagi nampak. Kak Ajah pun adalah skill. Dulu waktu sekolah rendah, berenang adalah skill, tapi lama dah tinggal. Kak Ajah pun dengan skillnya, nah. Tapi taruh nak sampai ke suami tu 7 kali bermain. Sah tak puasa Kak Ajah? Sah, sebab dalam misi menyelamatkan suami yang lemas. Abang Haji yang lemas itu perlu. Bila perlu tak mengapa. Kalau tak perlu, walaupun dah masuk air dalam ni, batal. Maaf ya, ni lebih dalam lagi. Maaf ya, maafkan saya. Berkentut dalam air, maaf ya. Tengah dia mungkin baiki kolam ke apa ke, nah? Menyelamatkan orang ke. Boom. Kadang-kadang dia punya momentum tidak batal. Sebab apa? Sebab bukan sengaja. Yang batalnya apa? Dia saja main-main dengan kawan dia. Mari-mari dia kata, kawan dia duduk sini. Dia pun dalam air. Allah batal. Maaf ya, fiqah memang pelik-pelik. Kadang-kadang tak terjangka kita pun sama begitu. Maaf ya. Terus yang kedua, tertelan air basuhan wuduk keempat. Air wuduk yang termasuk ke dalam mulut tanpa sengaja pada basuhan pertama, kedua dan ketiga tidak membatalkan puasa. Tetapi air wuduk yang keempat masuk walaupun tanpa sengaja, membatalkan puasa kerana basuhan yang keempat dalam wuduk adalah tidak disuruh oleh agama. Contoh, demi Allah, saya tak baca pun ni. Betul-betul keluar kat sini. Masya Allah. Barakah tuan-tuan ni ya. Di sakit dan penyakit, pening atau demam, tidak boleh membatalkan puasa hanya kerana pening atau demam biasa, kerana umumnya keduanya tidak memudaratkan dan boleh ditahan. Apabila sampai kepada keadaan yang boleh memudaratkan, dibolehkan berbuka. Insya-Allah. Gusi berdarah. Mulut hendaklah dibersihkan jika mampu. Jika darah terlalu banyak keluar dan susah untuk dihentikan, maka cukup meludahkannya dan tidak diwajibkan membersihkannya terus-menerus. Jika air ludah yang bercampur darah tertelan, puasa tidak batal kerana ia termasuk masyakoh, kebayahan. Cantik dalam Islam ni, nah? Ada rohsahnya. Memasukkan semula buasir yang terkeluar. Buasir yang terkeluar ketika berpuasa lalu dimasukkan semula tidak membatalkan puasa kerana ia dianggap darurat. Puasa pengidap HIV atau AIDS. Dari segi perubatan, seorang pengidap HIV atau AIDS mesti memakan ubat setiap 12 jam untuk menghalang virus di dalam tubuhnya terus membiak. Tempoh berpuasa pula sekitar di antara 14 hingga 15 jam. Oleh itu, dia boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah untuk setiap hari puasanya itu. I. Rongga. Kadar lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa. Batas lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa jika sesuatu termasuk ke dalam keduanya ialah, yang pertama, hidung, batas akhir hidung, muntahal khayshum, iaitu tulang tipis yang berada dalam pangkal hidung, yang ini berada di antara hidung dan otak. Yang kedua, telinga, melepasi permulaan penutup telinga. Cara mudah macam mana? Masuk jari dan tenggelam jari itu. Jari ini masuk tenggelam. Keterangan, maksud rongga jauh ialah setiap anggota tubuh yang disebut lubang tubuh, walaupun lubang tersebut tidak besar peranannya dalam mencerna makanan supaya menjadi kuat seperti lubang telinga. Faedah. Faedah ni memang kita jarang juga dengar. Setiap air yang masuk ke dalam tubuh dengan sebab sesuatu yang diperintahkan Nabi, ia tidak membatalkan puasa dan begitu pula sebaliknya. Perinciannya adalah seperti berikut. A. Batal secara mutlak jika dia diperintahkan seperti hukum-hukumnya. Jika tidak. Batal secara mutlak jika ia tidak diperintahkan seperti hukum-hukumnya lebih daripada 3 kali. Mandi yang tidak disunatkan,
mandi sunat atau mandi wajib dengan cara menyelam. B, batal jika berlebih-lebihan ketika berkumur dalam berkumur yang disunatkan ketika berwuduk. C, tidak batal secara mutlak walaupun berlebih-lebihan ketika berkumur seperti menghilangkan najis yang ada dalam mulut. InsyaAllah, ini jelas sangat kan, detail pula tu. Nah. Yang kedua, air masuk ke dalam telinga. Jika seseorang yang mandi kerana cuaca yang sangat panas atau untuk membersihkan badan, lalu tanpa sengaja air masuk ke dalam telinga, maka batal puasanya. Sebab tidak perlu sebenarnya mandi tadi itu. Tidak perlu. Kalau perlu lain. Nah, kalau perlu contohnya terlalu sangat panas, boleh menyebabkan dia di apa istilahnya di high apa? Dehydrated. Dan boleh memudaratkan, boleh bawa kematian contohnya ataupun pingsan. Silakan, ini tak saja-saja cuaca yang sangat panas ya, tidak sampai dia perlu, tapi dia mandi juga batal. Jika mandi tersebut ada tuntutan syarak seperti mandi wajib atau mandi untuk solat Jumaat, maka tidak batal selama mana dia tidak menyelam. Tak payah nak menyelamlah mandi ni. Tidak batal jika mengikut pandangan yang mengatakan telinga tidak terdapat lubang yang sampai pada anggota dalam. Tapi kita tak pakai pendapat tu. Tidak batal jika mengikut pendapat Hanafiyah. Hanafiyah iaitu mazhab Hanafi Imam Abu Imam Hanafi Al-Imam Nu'man ibn Thabit. Yang ketiga, telinga dimasuki semut. Tidak batal puasa jika telinga dimasuki semut. Yang keempat, Yang penting hadirin ya, walaupun sikit je ni, permasalahan ni sikit sangat, semua orang faham. Tapi yang mahalnya apa? Rujukan tu. Sebab tu kitab ni nilai dia tinggi hadirin. Saya pun bukan sembarang juga. Memang mengumpul maklumat ini bukan senang. Memang payah kerja ni. Tapi untuk kebaikan lebih umum digunakan, especially ahli hukum yang saya sebut tadi, mufti, ahli fatwa. Nanti kita mudahkan, nanti rujuk balik kitab besar. Itu tujuannya, sebab tu mahal. Kalau boleh, hadiahkanlah kepada kawan-kawan, kepada kawan-kawan ustaz-ustazah kita. Ya, bagus. Yang keempat, membersihkan telinga. Orang yang membersihkan kotoran dalam telinga dengan cara memasukkan jari tangan atau dengan adat lain ke dalam lubang telinga bahagian dalam ketika berpuasa, membatalkan puasanya kerana ia termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Apa dia tadi? Sehingga jari kelingking tenggelam. Yang kelima, mulut dimasuki lalat atau debu. Jika mulut dimasuki seekor lalat atau debu tanpa sengaja, maka ia tidak membatalkan puasa. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Memasukkan sesuatu benda yang bukan makanan ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj huruf ha, batal puasanya. Ha dekat sini. Itu yang kita telan tadi. Al-Rahim kha'ahu ha kat sini. Yang ketujuh, menelan benang. Seseorang yang berpuasa lupa lalu menelan benang, separuh sudah masuk di dalam mulut dan separuh lagi di luar mulut, beberapa keadaan akan berlaku. Yang pertama, jika ditelan semua, maka puasanya batal. Yang kedua, jika ditarik dan dia muntah, maka puasanya batal juga kerana dianggap sengaja. Yang ketiga, jika dibiarkan, maka solatnya tidak sah kerana membawa najis. Sebab dia masuk ke dalam tu, dia tarik najis kan, demam kan benang tu seperti kain. Macam mana jalan keluarnya tu? Oleh itu, beberapa jalan keluar adalah seperti berikut. Yang pertama, minta orang lain untuk menariknya keluar ketika dia tidak sedar seperti ketika tidur. Yang kedua, minta bantuan hakim untuk mengeluarkannya secara paksa kerana ia menjadi mukrah, orang yang dipaksa yang tidak membatalkan puasa. Ada benda macam ni dalam kitab fiqah. Kita punya kan benang mana kita tertelan. Makanan apa yang ada benang, kita pun tak heran. Tengok hadirin, hormatilah ulama. Ada dalam hasyiah ya'anatul talibin,
nihayatu al-azin. Ajib jiddan. Nah, karena itu bila kita baca kitab Qurratul Ain, syarahnya lagi itu apa? Fathul Mu'in. Syarahnya lagi I'anatul Talibin. Tengok ulama-ulama luar biasa hadirin. Sebab itu jangan baca hadis terus keluar hukum. Tak, itu belum faham bab hukum tu. Quran, hadis, ijma', qiyas, masalihul mursalah, nah, al-istishab, al-istihsan, syariah man qablana, amal ahlul madinah, saddul dhara'i, al-adah wal-uruf, itu semua baru apa tu? Itu baru bahan-bahan mentah sebelum nak keluarkan hukum. Bahan-bahan mentah tadi tu yang kita sebut berapa belas tadi tu kena masuk dulu ke dalam kilang. Nah, ini bahan-bahan mentah tadi tu masuk ke dalam kilang. Kilang ini namanya kilang hukum sebelum keluar hukum. Kilang di sinilah adanya mesin-mesin. Orang yang mengendalikan mesin dia mesti ada qualification dia tu. Ha, di sini ada mesin ini dan mesin. Kilang inilah namanya usul fiqah. Dalam usul fiqah ada mesin-mesinnya. Namanya qawaid fiqhiyah. Yang boleh mengendalikan itu adalah para fuqaha yang sudah sampai malakah fiqhiyah. Baru keluar produk. Inilah dia sabun, apa entah. Han ini. Ini namanya hukum. Bukannya senang. Ambil hadis, melompat ke hukum. Tidak benar hadirin. Sebab itu fiqah ini jalannya penuh dengan liku. Sealim-alim Imam Al-Bukhari, beliau tidak berani keluarkan hukum sebarangan. Sehingga beliau dikatakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, Al-Imam Al-Bukhari madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Ya, pendapat begitu. Secara pasti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dipanggil Syaikhul Muhaddithin ataupun Raisul Muhaddithin, madhabnya madhab Asy-Syafi'i. Walaupun alim, apa hadis yang dia tak tahu? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa yang dia tak tahu? Sebab itu tahu hadis saja tak cukup hadirin. Nah, karena itu kata Imam Syafi'i, kaul ini dinisbahkan pada Imam Syafi'i dan sangat masyhur. Apa kata beliau? Innal fuqaha'a kal atibba wa innal muhaddithina kasayadilah. Innal fuqaha'a kal atibba, sesungguhnya fuqaha itu seperti doktor. Wa innal muhaddithina kasayadilah, sesungguhnya ahli pharmacist yang tahu tentang ubat ini, ubat even ingredients dia tahu. Mereka itu seperti ahli pharmacist. Tapi ahli farmasi tak akan berani bagi ubat sebarangan, melainkan doktor yang tahu. Ini you have to take 2 tablets before sleeping or for the whole day, 3 times a spoon of dia yang tahu tu. Ha, sebab itu cantik sekali bila tahu diri masing-masing. Nah, kerana itu benda-benda hukum ni bukan kerja orang hadis, muhaddithin. Ini kerja fuqaha. Nah, ceritanya panjang kat situ, tak perlulah saya panjang-panjangkan. Ini cerita kita ni semua cerita fuqaha ni. Ini cerita fuqaha semuanya. Tak. Melainkan dialah faqih, dialah muhaddith atau cerita lain. Nah. Yang ke-8, berlebih-lebihan ketika mandi hadas besar. Air yang termasuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kerana tidak ada unsur kesengajaan, kerana mandi hadas besar memerlukan air merata di seluruh badan. Baik. Kenapa disebut hadas besar dengan hadas kecil? Kerana dua. Satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Dua, pantang larangnya besar atau kecil. Kenapa? Hadas kecil, tiga serangkai, kentut, berak dan kencing. Satu lagi, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi ataupun ajnabiyah bighairi haidin, tanpa berlapik. Itulah namanya jadi hadas kecil. Hadas kecil, satu, tanggungjawabnya kecil. Macam mana?
check your anabolism, ambil wuduk, selesai. Nah, kedua, pantang larangnya kecil. Apa dia? Orang yang tak wuduk sekarang, boleh tak duduk dalam masjid sekarang? Boleh? Boleh. Boleh tak dia membaca Al-Quran? Boleh. Orang yang tak berwuduk, tapi kurang adab lah. Nah, orang yang berhadas besar, haid, nifas, wiladah, campur satu lagi, junub. Nah, tak mandi hadas besar lagi. Orang ini tanggungjawabnya besar dan pantang larangnya besar. Apa dia? Hah, tanggungjawabnya besar, dia mesti mandi hadas besar. Cukup tak orang yang haid berwuduk saja cukup? Tak cukup. Yang kedua, pantang larangnya besar. Boleh tak mereka duduk di masjid sekarang ini? Tak boleh, walaupun maafnya sophisticated yang dipakai oleh perempuan itu, maaf, sangat kuat contohnya, tak juga. Tak boleh juga. Membaca Quran, tak boleh juga. Cuma ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang tidak popular. Nah, tapi ada pendapat, boleh. Itu pun dengan niat tilawah. Jangan niat tilawah, tapi niat zikrullah. Contohnya adik-adik, ma'ajah, ka'ajah, selalu mengamalkan ratibul haddad. Ratib al-haddad. Kan dalam tu ada ayat Al-Quranul Karim. Tengah haid, boleh baca? Boleh. Tapi niat, jangan niat tilawah. Dan jangan niat qira'ah. Tapi niat zikrullah. Dah selalu dah kita buat ni. Tu yang diniatkan kita. Boleh nak? Taib. Ratib al-haddad dengan tinggal lah. Ratib al-haddad dengan tinggal dan baca malam, jangan baca siang. Ratibul haddad. Tadi saya sebut tadi kan Hizbun Nawawi. Takut saya lupa. Ni pun dah tinggal 15 minit. Saya nak ijazahkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nak ingin mengamalkan ratib, saya ijazahkan semua dalam kitab ini. Nah, yang nak mengamalkan Al-Wirdul Latif, Hizbun Nawawi, Wirdul Sakaran, Manzil, Hizbun Nasar, Ratibul Attas, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Adrus, dan termasuk semua amalan dalam kitab ini, saya ijazahkan tuan-tuan untuk mengamalkannya. Sebut dulu kami terima. Bolehlah amalkan. Dan nanti cari yang saya sebut tadi apa? Hizbun Nawawi. Cuma yang nak mengamal Hizbun Nawawi, saya nak bagi sedikit cara mengamalkannya sedikit saja. Hizbun Nawawi pada muka surat 33. Kalau dekat asrama tu anak-anak selalu kena ganggu dan sebagainya, bolehlah amalkan ini. Baik, macam ni cara mengamalkannya. Baca sahaja. Nah, tak apa, tak ada apa yang saya nak tunjukkan. Nah, tak apa. Saya ingat tadi sebab dalam Hizbul Bahar dia ada cara baca dia. Kaf ya ain safifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim sampai habis. Tapi yang tadi itu tidak mengapa. Tuan-tuan yang travelling sampai di tempat yang dituju, mudah-mudahan tak ada apa, bacalah Hizbun Nawawi. Tinggal di homestay tu kan, kan di homestay tu, macamlah Hizbun Nawawi. Sangat elok lah. Setakat ini Hizbun Nawawi memang khusus kata ulama untuk supaya memagari diri kita. Alang-alang sebelum saya lupa ya, kita nak kongsikan satu amalan pada semua. Saya dah kongsikan dulu sini, tapi saya nampak ada muka-muka baru lagi ni. Jadi tak salah kita kongsikannya. Mudah-mudahan rumah kita dipagari, dijaga oleh Allah daripada orang yang berniat buruk ya. Ini namanya pagar api. InsyaAllah rumah kita itu kalau orang nak buat jahat seperti api dilihatnya. Mudah-mudahan insyaAllah. Tapi kemujaraban sesuatu amalan, satu, ikhlas pada Allah. Dua, istiqamah mengamalkannya. Tiga, yakin tak yakin. Kalau tak yakin, mula-mula dah tak mujarab dah. Nah? Baik. Siapa yang dapat tulis, tulislah. Baca amalan ini 3 kali
Satu, ketika berada di rumah, kalau hostel, ketika berada di hostel. Kalau dia premis, jagaan, baca di premis. Satu, ketika berada di rumah. Dua, sebelum keluar rumah, nak pergi kerja kan, tuan-tuan pagi-pagi tu. Yang ketiga, ketika nak tidur. Sudah, tiga amalan tadi tu. Tiga waktu tu. Satu, ketika berada di rumah. Dua, ketika nak turun kerja. Yang ketiga, ketika nak tidur. Bacaannya, saya baca dulu ya. Siapa yang tak sempat tulis, tengok ni lah. Boleh rakam pun tak apa. La ilaha illallahul halimul karim, rabbus samawatis sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant azza jaru wa jalla fana'uk. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata baynana wa baynakum, Allahu yajma'u baynana wa ilayhil masir. Siapa yang ada mushaf, tolong cek sekejap surah Asy-Syura ayat berapa tu? Ayat 13, 15, 15 sah. Nah, kata adik kita tadi surah Asy-Syura ayat 15. Tolong cek sekejap betul tak? Surah Asy-Syura ayat 15. Betul? Kalau betul khair, memang itu yang bacaannya. Sudah. Ha, baik, yang tu yang dibaca ya. Baik, saya baca secara perlahan. La ilaha illallahul halimul karim, rabbus samawatis sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant azza jaruk wa jalla fana'uk. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata baynana wa baynakum, Allahu yajma'u baynana wa ilayhil masir. Naam. Sudah? Itulah bacaannya. Diijazahkan daripada guru kami, Ustaz Zubaidi. Beliau di Merbuk. Merbuk dekat Kedah kan? Merbuk ada nama di Kedah tak Merbuk? Ada kan? Beliau adalah salah seorang anak murid Syekh Nuruddin. Nah, beliau ijazahkan kami, buku beliau tu kita kongsikan kepada yang lain. Sudah, tuan-tuan sebut, kami terima. Baik, yang terakhir untuk kita ijazahkan. Sebab saya rasa memang saya pederai pun tak habis juga. Nah, paling kurang kita dah baca banyak juga. Baik, amalan ini tolong tulis dahulu ya, supaya tahu sumber ambilan dia. Berasal daripada Tok Faridah. Tok Faridah. Siapa dia Tok Faridah? Syekh Wan Ahmad Zain Al-Hattani. Kenapa beliau dipanggil Tok Faridah? Sebab beliau ada kitab akidah yang namanya Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Naam. Terkenal kitab tu, kitab Faridah kata orang. Naam. Amalan ini untuk orang yang ada hajat besar-besar. Penting-penting dan besar-besar. Saya rasa ramai orang berhajat macam ni kan. Tapi kalau yang ringan-ringan, handphone hilang tak payahlah. Beli baru, murah sekarang. Selipar hilang, lagi tak payah. Belilah baru. Tapi yang ini yang penting-penting saja ya. Baik, mudah-mudahan barakah sebab kita dapat sanad. Biar kita mengamalkan sanad. Tapi untuk amanah daripada beliau tadi, siapa? Tok Faridah, yang nama asalnya Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fattani, disebut Tok Faridah sebab beliau punya kitab Tauhid Faridatul Faraid. Amalan ini kena mujahadah sikit lah nak, iaitu
membaca basmalah 12,000 kali. Basmalah 12,000 kali. Jangan dibaca basmalah, basmalah, basmalah. Hang macam apa je basmalah? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 1,000 kali dengan elok-elok. Sampai 1,000 kali berhenti solat hajat. Solat hajat 2 rakaat. Tuan-tuan dah tahu cara solat hajat, silakan. Habis solat hajat, salawat sekali. Salawat sekali. Paling bagus salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Paling baguslah. Kalau tak pun salawat al-ummi pun boleh juga. Surah Nasrina, surah al-ummi. Naam. Barulah berdoa. Dalam doa jangan lupa 5 perkara. Mudah-mudahan Allah kabulkan. 1, puji Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, bersalawat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sampai habis. 3, beristighfar. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kena betul pasangnya kalau muthanna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jangan saghira. Naam. Kalau jamak, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jangan salah faham, jangan salah pasang. Saya ada menulis ni dalam bentuk PDF, minta nombor Ustaz Hafiz. Saya ada tulis ni supaya kita jangan silap membaca. Sama juga dalam subuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jangan dibaca wa barik wa sallim, sebab yang depan itu adalah fa'il madhi. Di belakang dia jadi huruf ataf, dia jadi wa baraka wa sallam. Kalau nak baca wa barik wa sallim boleh, depan tu kena tukar jadi amar. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Lim, jangan salah faham, jangan salah pasanglah. Nah, Allah tahu insya-Allah kita orang bangi, tapi janganlah salah usahakan, ya. Terus apa tadi? Doa tadi, istighfar. Lepas istighfar berdoalah tuan-tuan. Yang keempat tadi tu, dengan apa bahasa pun boleh, lebih bagus bahasa Melayu supaya kita tahu apa yang kita minta. Nah, habis bahasa Melayu tu tutupkan dengan salawat. Nah, itulah dia. Habis ni, ulang balik yang pertama tadi tu. Ha, baik, kita ulang balik. Siapa yang punya hajat yang besar-besar, membaca basmalah 12,000 kali. Dibaca 1,000 kali dulu, stop. Solat hajat. Habis solat hajat, baca solawat sekali sahaja. Barulah berdoa. Dalam doa tu, jangan tinggal 5 perkara. Puji Allah, salawat atas Nabi, istighfar, minta doa dan tutup dengan salawat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua untuk mengamalkan amalan ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Untuk adik-adik ataupun mak ajah, kak ajah di belakang yang mungkin Allah apa ni, uji dengan masih dalam keadaan haid, ya. Boleh untuk khatamkan 1,000 kali, tapi tak boleh solat dulu. Kena tunggu sabar lah. Nah, ha. Maksudnya habis 1,000 kali tak apa. Bila dah bersih nanti, barulah solat. Barulah seperti biasa. Satu. Yang kedua, ketika kita driving, khatam 1,000 kali. Jangan semayang dalam kereta. Jangan. Bahaya. Nah, macam mana? Tunggu dulu. Sampai kat rumah nanti kita solat. Dah masuk maghrib, solat maghrib dulu. Kemudian barulah solat hajat. Naam. Khair? Boleh? Ini diijazahkan semua sekali. Baik, kita ada masa lagi 5 minit untuk kita khatamkan setakat yang ada. Fadal. Siapa tadi? Yang ke-9. Menyedut udara atau bau masakan. Tidak mengapa, tidak batal jika engkau jika sengaja membuka mulut untuk menyedut angin, bau masakan dan lain-lain kerana ia bukan denda. Angin.
Yang ke-10, celak mata. Tidak batal puasa jika bercelak mata walaupun terasa ditekak. Nah. Yang ke-11, betis tertusuk pisau. Betis yang tertusuk pisau tidak membatalkan puasa kerana betis bukan rongga yang terbuka. Nah. Yang ke-12, mengidu asap kemenyan. Tidak batal puasa jika mengidu asap kemenyan kerana menurut kebiasaan auruf ia tidak termasuk benda ain. Yang ke-13, merokok. Merokok membatalkan puasa kerana termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Catatan, Imam Az-Zayyadi pernah mengatakan merokok tidak membatalkan puasa. Walau bagaimanapun, beliau menarik kembali pendapat beliau tersebut setelah mengetahui hakikat merokok itu sendiri yang membatalkan puasa. Yang ke-14, menyedut asap rokok. Tidak batal puasa orang yang menyedut asap rokok orang sebelahnya kerana ia sukar untuk dijauhi, terutama sekali jika berada di tempat orang ramai. Yang ke-15, bekam. Berbekam ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tetapi perbuatan itu makruh. Kalau nak berbekam, carilah hari ke... Betulkan saya kalau saya salah yang pakai bekamnya. Kalau tak silap guru saya sebut hari yang ke 17, 19, 21 hari bulan. Okay, macam mana siapa yang pandai bekam sini? Saya tak ingat. Hari ke 17, 19, 21 kah ataupun 19, 21, 23. Tapi yang sekarang ini yang saya ingat 17, 19, 21. Takut saya salah ya. Ada yang pandai bekam sini, bekam sunnah? Tak ada. Kalau setakat yang saya ingat itu 3 hari. Nah, sebab itu hari yang baik kerana darah ketika itu sangat banyak keluar. Nah, sangat baguslah keluarkan darah yang kotor itu ya. Kalau tempat yang saya bekam tu bagi tahu darah dalam badan kita ini dia akan hidup dalam, tak tahu saya istilahnya, saya tak pandai sangat bab ni, dia perlu dibuang dalam masa 4 bulan. Kalau tidak dia akan jadi macam ada kesanah toksik ke apa ke, tak ingat saya lah. Tapi kena eloklah dibuang dalam masa 4 bulan. Sebab itu antara pesan ada riwayat menyebut antara pesanan Malaikat Jibril dalam Malaikat Jibril ataupun Nabi Ibrahim, tak ingat saya lah, dalam Mi'raj untuk kita berbekam. Nah, mana mungkin peristiwa agung sebegini sempat pula menyelitkan pesanan. Nah, maksud pesanan itu sangat penting sekali. Berbekamlah hadirin. Nah. Al-hijamah ya, berbekam. Nah, terus saya ingat, mari saya habiskan bab ini dulu sebab bab ini yang penting selalu ditanya orang. Nah, adapun bab-bab yang lain tu boleh baca sendiri. Mari kita baca sampai habis dulu dekat banyak juga ni bila nak habis ni. Nah, sampai ubat rawatan. Mari kita lihat dulu Syekh. Saya akan sentuh benda yang perlu saja. Nah, baca dulu ya. Tak perlu baca tajuk. Baca terus je. Pembuluh darah yang dimasuki jarum infus tidak termasuk dalam kategori rongga jauh. Oleh itu, cairan ubat yang masuk melalui pembuluh darah dapat disamakan dengan masuk melalui liang-liang tubuh yang tidak membatalkan puasa. Sebahagian yang lain kata Syekh kami, Syekh Nuruddin, ada macam seperti injection yang boleh memberi kesegaran kepada badan. Kesegaran kepada badan yang menyebabkan jadi kenyang. Sebab itu ada pendapat ulama mengatakan batal. Nah, ini memang ada pendapat begitu, tapi bukan sebarang, bukan sengaja kita kata ada dua pendapat. Tak semestinya gitu. Nah, kalau ada dua pendapat, cakap dua pendapat. Jangan semata semuanya padanya dua pendapat. Padanya tak boleh je gitu. Ada Syekh kami, Syekh Nuruddin, dia bergurau. Dia kata, ada seorang anak yang alim bab fiqah. Dia nak pergi outstation. Dah tinggal ayah dia. Jadi, macam mana ni? Anak dia bergurau-gurau juga lah. Bukan dah betul, nak? Kalau orang tanya, jawab saja. Ada dua pendapat. Sudah pasti dua-dua betul. Maksudnya sudah pasti dia tak salah. Sebab dah ada dua pendapat. Padanya dua pendapat. Padanya
Setiap kali orang tanya, mesti dia jawab ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Rupa-rupanya yang dia, ayah dia lakukan ini, ada jamaah yang notice. Semua dua pendapat. Semua dua pendapat. Sampai orang kata, ada orang ragu tentang kewujudan Allah. Apa pendapat Syekh? Ada dua pendapat. Dalam bab ini boleh tak ada dua pendapat? Kalau ada orang ragu tentang kewujudan Allah, apa hukum orang itu? Kafir orang itu. Mana ada dua pendapat? Gitu. Naam. Ketika beristinja, jari-jari seorang perempuan menyentuh bahagian bibir alat kemaluannya. Ia tidak membatalkan puasanya jika hanya menyentuh bahagian luar kemaluan, iaitu bahagian yang mesti dibersihkan ketika mandi wajib, atau bahagian kemaluan yang nampak dari luar ketika duduk bertinggung. Walau bagaimanapun, jika hujung jari termasuk pada bahagian kemaluan yang lebih dalam, maka ia membatalkan puasa. Faham tadi, yang penting perut ibu tu. Nah, perut jari. Nah. Batal jika hujung jari yang digunakan untuk beristinja masuk ke dalam lubang dubur, iaitu bahagian yang tidak wajib dibasuh. Jika hanya memegang bahagian depan dubur yang berkerut ketika beristinja, maka tidak membatalkan puasa. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian kemudian masuk balik, batal puasanya kerana najis itu dianggap telah masuk ke dalam rongga yang terbuka. Ini kes orang terkejut ataupun orang main mercun. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian kemudian kerana terkejut ia masuk balik, tidak batal puasanya kerana keadaan itu bukan dibuat dengan sengaja tetapi kerana terkejut. Maafkan saya, ini baru betul. Tadi dia masuk sendiri, ini dia dah nak keluar, bunyi mercun pun terkejut. Nah, yang ini lah, maafkan saya, nah, yang ini betul. Naam, tak batal. Tidur sepanjang hari ketika berpuasa sehingga berbuka tidak membatalkan puasanya tetapi perbuatan itu makruh. Apa maksud makruh? Sebagian ulama mengatakan makruh hilang pahala puasanya. Orang yang sedar walaupun sekejap setelah pingsan pada waktu siang Ramadan sah puasanya. Pingsan sepanjang hari daripada terbit fajar subuh sehingga terbenam matahari maghrib membatalkan puasa. Sembilan yang kita hafal tadi sangat praktis sekali sehingga dapat menjawab semua yang ini tadi. Orang yang mabuk yang bukan disebabkan kesalahannya sendiri dan sedar sekejap pada waktu siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Jika sepanjang hari mabuk tanpa sedar, ia membatalkan puasa. Dianggap pingsan. Gila walaupun sekejap membatalkan puasa. Termasuk juga dalam kategori gila ialah kerasukan jin. Ia membatalkan puasa walaupun kerasukan itu sekejap. Catatan, gila membatalkan puasa kerana orang yang gila tidak termasuk ahliyah al-ibadah, iaitu orang yang dikenakan kewajipan ibadah ke atasnya. Orang yang gila kerana ubat yang diambil membatalkan puasa kerana ia ada unsur kesengajaan. Orang gila tidak boleh berpuasa berdasarkan ijma'. Mohon maaf, kita asal pukul berapa? Pukul 4? 4.30. Boleh izinkan 10 minit lagi? 4.30 ya? 10 minit lagi kita ijazahkan dan kita bersurah insyaAllah. Fadal. Makruh suami dan isteri bercium dan berpeluk ketika berpuasa. Sebab dia boleh bawa ke arah itu lagi. Batal puasa jika menyedut ingus yang berada di hujung hidung. Tidak batal mengikut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau dah masyarakat sangat ikut pendapat mereka. Menelan air ludah banyak atau sedikit tidak membatalkan puasa mengikut ijma' asalkan tidak bercampur dengan makanan atau benda lain. Menelan ludah yang bercampur air bekas berkumur ketika wuduk tidak membatalkan puasa. Batal puasa jika menelan ludah yang ada di bibir kerana bibir bahagian luar mulut. Jika aliyu dikumpulkan di atas lidah dan dikeluarkan lidah itu daripada mulutnya dan ditelan semula, tidak batal puasanya. Ijtima' mengatakan orang yang bermimpi pada siang Ramadan. Ijtima'.
Ijma' mengatakan orang yang bermimpi pada siang Ramadan dan keluar air mani tidak membatalkan puasa. Dia bukan istimna'. Istimna' tu mengeluarkan dengan tangan. Naam. Tidak batal puasa jika air mani keluar dengan sebab berkhayal atau berfikir dengan syarat secara kebiasaannya jika dia berkhayal atau berfikir, air mani tidak keluar. Tetapi jika secara kebiasaannya air mani akan keluar jika melakukan dua perkara itu, batal puasa. Sama dengan muntah tadi itu. Naam. Jika seseorang mencium, memegang bersentuhan kulit atau bermanja-manja dengan isterinya dan berhenti melakukannya sebelum subuh, kemudian terkeluar air mani selepas masuk subuh, maka ia tidak membatalkan puasanya. Naam. Jika seseorang mencium isterinya dan berhenti melakukannya tetapi masih ada syahwat yang berpanjangan, lalu keluar air mani, batal puasanya. Jika ketika berhenti tadi, syahwat sudah tidak ada lagi, lalu keluar air mani, ia tidak membatalkan puasanya. Khilaf kepada dua pendapat. Hukum menelan kahak. Khilaf kepada dua pendapat. Yang pertama, batal dan pendapat ini lebih kuat. Menelan kahak yang berada di dalam mulut membatalkan puasa. Begitu juga menelan kahak yang telah keluar dan sampai ke had yang zahir, iaitu makhraj huruf hal, batal puasanya. Yang kedua, pendapat lain mengatakan tidak batal. Mengeluarkan kahak daripada otak tidak membatalkan puasa. Ijma' mengatakan muntah, istiqa'ah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Batal puasa jika muntah dengan sengaja seperti menjolok-jolok lidah ke langit sehingga menyebabkan muntah. Tidak batal puasa jika muntah disebabkan batuk kerana ia tidak termasuk muntah dengan sengaja. Hukum keluar air mazi. Orang yang keluar air mazi ketika berpuasa tidak batal puasanya. Air mazi ni kalau dia sama dengan air mani. Air mazi ini bila dalam syahwat maka keluar air itu. Tapi sifatnya tidak memancut. Nah, kalau dia memancut, mimma idza fiqqa, daripada air yang memancut. Kalau ditahan, tetap juga keluar. Air mani lah tu. Kalau ditahan, dia kadang-kadang tak keluar. Ah, itu air mazi. Air mazi keluar dalam keadaan syahwat. Tapi tidak memancut. Nah, dan tidak melekit. Ya begitu saja. Dan tidak terasa letih. Kalau air mani dia keluar terasa letih. Nah, sebab itulah hikmah mandi wajib selepas keluar air mani. Naam. Jadi tak batal puasa air mani ni. Naam. Hukum wiladah. Wiladah melahirkan membatalkan puasa walaupun kering atau tidak ada darah selepas melahirkan. Inilah pendapat terkuat dalam At-Tahqiq. Naam. Dalam Al-Majmu' pula dinyatakan bahawa wiladah tidak membatalkan puasa dan hukumnya seperti keluar air mani. Sebagian ulama mengatakan wiladah yang tidak disertai dengan basah tidak membatalkan puasa. Tetapi jika disertai dengan basah, batal puasa. Sama juga jika diiringi oleh nifas, batal puasanya. Hairan juga kita. Walhal At-Tahqiq itu Imam Nawawi. Al-Majmu' pun Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Asy-Syirazi. Ha pun begitu, tak pelik hadirin. Hatta Imam Syafi'i sendiri ketika berfatwa dekat Iraq, ketika sampai dekat Mesir, berubah fatwa beliau dengan qaul jadid. Nah, tengok. Nah, jadi kerana itu, nah, kita meraihkan pandangan ini sebab ada sebab-sebab yang tertentu. Kita sebut tadi kan, hukum itu yaduru ala illatihi. Ketika illah itu sudah berubah, maka berubah juga hukum itu. Itulah namanya fiqh. Nah, itulah namanya fiqh. Apa dia al-fiqh? Al-fiqh itu adalah al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyyah al-fi'liyyah al-mustanbata min adillatiha tafsiliyyah. Fiqah adalah satu ilmu yang membicarakan hukum-hakam yang practical, yang diambil daripada sumbernya yang tafsil, yaitu Quran dan Hadis. Bermakna mazhab berasal daripada fiqah, fiqah berasal daripada Quran dan Hadis. Bermakna mazhab daripada Quran dan Hadis ke tak? Ha, di situ perginya. Siapa yang mengatakan kamu nak ikut mazhab kah ataupun nak ikut Quran dan Hadis? Belum jelas lagi beliau. Orang sebegini tak faham lagi. Sebab tidak dinamakan mazhab melainkan daripada ilmu fiqah. Apa dia ilmu fiqah? Ilmu tentang hukum hakam yang practical. Kalau tentang
akhlak tasawuf. Kalau tentang keimanan itu aqidah. Nah, ini tentang praktikal solat, zakat, puasa, haji, muamalah, jinayah, apa lagi muamalah, jinayah, ibadah, satu lagi munakahat al-mustanbathah min adillatiha tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsil al-Quran dengan hadis. Quran dengan hadis ni pula ada dua. Nah, ada yang qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah. Ada yang qat'iyyu tsubut tapi dhanniyyu dilalah. Ini semua kerja orang fiqh ni. Nah, karena itu serahkan urusan ini pada fuqaha. Naam. Onani membatalkan puasa. Orang yang melakukan onani ketika berpuasa berdosa, batal puasanya dan wajib diqadha tetapi tidak wajib kafarah. Onani ketika sedang berpuasa membatalkan puasa sama ada dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain seperti isterinya, sama ada dengan balutan atau tidak. Balutan ini ada lapit lah. Naam. Perempuan yang mengalami istihadah. Bagi perempuan yang mengalami istihadah, mustahadah, yang berpuasa fardu atau sunat, dia tidak boleh menyumbat di alat sulitnya kerana dia boleh membatalkan puasa. Macam mana kalau sampai begitu, adalah kapas itu tak di permulaan sahaja, jangan dimasuk ke dalam itu. Ijma' mengatakan haram berpuasa sama ada puasa wajib atau sunat bagi perempuan yang haid dan nifas. Jika keduanya berpuasa, maka puasa itu tidak sah. Kenapa tadi? Kita dah baca mula-mula tadi, ini ta'ab budi, secara ta'ab budi. Seorang perempuan yang haidnya berhenti pada waktu siang Ramadan, dia hendaklah imsak, iaitu tidak makan dan tidak minum seperti orang yang berpuasa. Contohnya waktu Zuhur dah bersih. Apa harus dia buat? Jangan makan, jangan minum lah, menghormati yang lain juga lah. Cuma dalam bab solat ni kena jagalah muslimat. Kena jaga sikit ya. Macam mana? Kalaulah dia bersih ketika asar, hendaklah dia mengqadakan Zuhur. Kalau dia bersih ketika Isyak, hendaklah dia qadakan juga Maghrib. Sebab dua-dua itu adalah solat yang digembarkan. Boleh? Nah. Perempuan yang telah bersih daripada haid atau nifas sebelum imsak, sunat dia mandi wajib sebelum waktu subuh. Dia wajib berpuasa pada hari itu. Kenapa sunat? Sebab biar dia masuk subuh dalam keadaan suci. Sama juga maaf, suami isteri yang malam itu bersama. Nah, sah kalau tidak mandi pun ketika masuk subuh. Tapi biarlah kita masuk subuh itu dengan bersih. Nah, suci ya, bukan bersih saja. Suci maksudnya dah mengangkat hadap besar. Nah, jadi tinggal berapa minit lagi ni? 5 minit lagi? Nah, 5 minit lagi? Nah. Ketika darah haid sudah berhenti, boleh untuk berniat melakukan puasa walaupun belum mandi kerana penghala. Maniak, sahnya berpuasa ialah kerana haid, bukan kerana hadas. Ia berbeza dengan solat kerana penghalang sahnya adalah hadas. Sah puasa perempuan yang sudah suci daripada haid tetapi belum mandi wajib walaupun sudah masuk subuh. Jika dia sengaja melewat-lewatkan mandi wajib, hukumnya makruh. Jima membatalkan puasa menurut ijma. Nah, maaf ya. Sebenarnya jima di sini maksudnya juga zina. Tapi kerana nak jaga akhlak, hatta dalam kitab tak ditulis zina je. Maksud zina tu kan? Jima kan suami isteri halal. Kalau zina kan tak halal kan, tapi sama juga perbuatan tu. Tapi tak tulis di sini. Kenapa? Begitu fiqah menjaga adab. Sebab orang yang buat benda tu kira macam Allahu Akbar, sudah melanggar perintah Allah dengan berbuat dosa besar. Naam. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadarnya ke dalam kubul atau dubur sama ada manusia atau binatang, batal puasa orang yang bersetubuh tersebut. Maaf ya, hasyafah ini adalah kepala dia tu. Untuk lelaki itulah. Jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebahagian hasyafahnya, bukan keseluruhannya, tidak batal puasanya. Tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut kerana dia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Isteri lah yang batal. Nah, sebab yang dia tak masuk semua. Tak, yang lelaki itulah tak masuk semua. Sampai kepala tu maaf tenggelam, barulah dikira batal. Walaupun tak keluar air mani. Nah.
Orang yang melakukan jima walaupun mengetahui bahawa fajar sadiq subuh sudah menjelang, puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan ia dikenakan kafarah. Yang lelaki itu kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Nanti kita akan tengok apa dia denda kafarah tu. Naam. Jika suami dan isteri melakukan jima dan berhenti jima beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar, maka puasa kedua-duanya sah. Jika sedang berjima dan sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut, maka batal puasanya dan puasa isterinya. Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami, maka puasanya tetap sah. Orang yang melakukan jima pada waktu siang Ramadan kerana lupa, sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Ya. Jika selepas tarawih berniat puasa lalu melakukan jima pada malam itu juga, maka niat puasa tadi tidak batal. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima, dia tidak dikenakan kafarah, tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jima itu, imsak, mengqadahkan puasa dan bertaubat. Ini yang panggil apa, dia nak cari jalan sebab mungkin pengantin baru, jadi dia nak buat benda tu teruk sangat, puasa 2 bulan. Jadi dia minum dulu. Nah, jadi lepas minum, maksudnya dia telah batal puasa kerana minum, bukan kerana jima. Kalau kerana jima dia akan kena kafarah. Nah, tetapi lepas buat benda tu jangan makan dan minum. Berat juga jadinya. Nah. Seseorang yang terminum air lalu menganggap puasanya sudah batal, dia lalu melakukan jima dengan isterinya. Dalam keadaan ini puasanya tidak batal kerana dia meyakini ketika itu dia sudah tidak berpuasa lagi. Melakukan jima ketika berpuasa qada membatalkan puasa, tetapi tidak dikenakan kafarah kerana kafarah hanya dikenakan ketika berpuasa Ramadan. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu sama lain pada waktu siang Ramadan yang boleh menimbulkan gelora syahwat tetapi tidak sampai jima, hukumnya haram dan wajib ditinggalkan walaupun tidak keluar air mani. Jika keluar air mani, maka batal puasanya. Jika tidak menimbulkan gelora syahwat, hukumnya makruh. Baik, kita berhenti di yang terakhir ini nak. Untuk W, perempuan mengandung dan menyusukan anak, saya mohon maaf. Alang-alang sampai ke ubat dan rawatan, cantik sangat. Ubat dan rawatan kita berhenti. Mari kita sambung Ustaz, alang-alang. Tidak mendapat pahala sunat jika ta'jil al-iftar menyegerakan berbuka puasa dengan jima. Walau bagaimanapun, jika memang tidak ada makanan atau minuman lain selain jima, maka mendapat pahala sunat. Ya. Nah, kita habiskan W ya. Baik, silakan. Hamil tetapi berpuasa sebelum Ramadan penuh, boleh dan sah puasanya. Walau bagaimanapun, jika dikhawatirkan akan menyebabkan kesan yang tidak baik pada dirinya dan janin dalam perutnya, maka makruh dia berpuasa. Apabila dengan yakin akan berlaku mudarat kepada dirinya dan janinnya, haram dia berpuasa ketika itu. Keadaan perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Kedua-dua perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak boleh untuk tidak berpuasa. Ini dua kategori ni, satu yang mengandung pregnant dan satu lagi yang menyusukan anak, sama ada anak sendiri ataupun anak orang lain. Dua keadaan perempuan. Tentang fidyah ada perbezaan pendapat. Yang pertama, menurut jumhur ulama, jika dia bimbang terhadap dirinya sahaja, dia wajib qada sahaja. Tetapi jika dia bimbang terhadap dirinya dan anak yang dikandung atau disusunya, dia wajib qada dan membayar fidyah. Ini sudah makruf hadirin. Sejak kecil lagi, kaedahnya apa? Kalau melibatkan orang lain, fidyah. Maksudnya qada dan fidyah. Kalau hanya melibatkan dirinya, contoh dia tadi pregnant, dia takut dirinya sahaja, qada. Tapi dia takut dirinya dan anaknya, once melibatkan orang lain dan kena bayar fidyah. Nah, apa satu lagi, dia menyusukan anaknya ataupun anak orang lain, dia takut susunya itu saja, maka dia takut dirinya sendiri, qada.
Wounds melibatkan takut anak ni nanti tidak dapat susu yang baik, kemudian anak orang pun begitu juga. Wounds melibatkan orang lain, fidyah itu daripada kecil kita faham itu. Nah, cuma ada pendapat yang sedikit tak sama dengan jumhur dalam mazhab kita. Apa dia? Imam Muzani sendiri, cuba. Yang kedua, menurut Imam Muzani, keduanya tidak wajib membayar fidyah, cuma sunat sahaja. Pendapat ini pendapat isolated. Nah, maksudnya kita pakai pendapat yang muktamad, yang umum, yang jumhur. Tapi nak guna pendapat beliau, boleh tak? Boleh. Tapi tidak popular. Ambillah pendapat jumhur. Nah, tengok Islam ni cantik sekali. Hadirin, tidak ada restrict ke tak situ. Kalau kita faham hukumlah. Izinkan alang-alang dua lagi. Alang-alang nah. Keterangan. Keterangan. Maksud takut terhadap anak yang dikandung atau yang disusukan ialah takut terjadi sesuatu terhadap anaknya atau anak orang lain, seperti gugur kandungannya bagi yang hamil dan takut air susu menjadi sedikit bagi yang menyusukan. Tambah lagi orang yang baru nak dapat anak sulung kan, dia nak kena jaga elok-elok. Ambil pertimbangan ini boleh. Alhamdulillah. Yang terakhir, perempuan yang mengandung atau menyusukan anaknya hasil daripada perbuatan zina yang dia lakukan tetap mendapat keringanan rukhsah seperti perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anaknya lain juga. Hukumnya sama dengan mengqadakan puasa dan membayar fidyah. Baik, saya maaf sangat-sangat, memang ingat hati tadi daripada mula lagi bila sebut dengan Ustaz Hafiz nak buat, memang nak dikhatamkan. Apakan daya nah, maafkan saya. Jadi kerana itu saya ijazahkan siapa yang hadir mengikut kuliah kita hari ini, sama ada penuh ataupun tidak, maka diijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab ini dan seluruh kandungan dalamnya. Tuan-tuan sebut kami terima. Silalah mengajar kitab ini, silalah. Nah, banyak permasalahan hukum boleh dipecahkan kat sini. Sebab kita memang nak hukum. Apa dia hukum? Hukum isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Wajib, sunat, makruh, sah tidak? Adapun dalil itu kembali pada kitab asal. Yang kedua, dalam kitab-kitab ini memang banyak amalan-amalan. Tiga kitab inilah terutama sekali. Silakan siapa yang nak mengamalkannya, maka untuk semua diijazahkan semua amalan ini kepada tuan-tuan puan-puan bukunya. Tapi hanya untuk ustaz-ustazah saja. Adik-adik belum ya? Ustaz-ustazah dan ayah ibu yang ingin nak sambungkan amalan ini pada yang lain, diijazahkan juga untuk mengijazahkannya. Silakan. Macam tuan-tuan beli buku ni kan, ijazahkan orang lain. Sebab saya dah izinkan untuk ijazahkan orang lain. Panjang-panjangkan hadirin. Mudah-mudahan barakah kita semua. Naam. Setakat ni dulu. Yang ini pula untuk ustaz-ustazah. Untuk ustaz-ustazah, siapa yang memang dah baca kitab Safinatun Najah ya, memang sudah ada. Maka saya ijazahkan ijazah umum untuk kitab ini. Adapun yang belum, beli sahaja dululah untuk keberkatan begitu. Tapi kena baca juga apa ni, Safinatun Najah. Siapa yang dah mengajar ataupun belajar Safinatun Najah, maka saya sambungkan sanad saya kepada Syekh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami yang menulis kitab Safinatun Najah. Nah, jenazah beliau katanya dekat Jakarta, Tanah Abang. Saya pun belum pergi lagi kat situ. Tapi kitab ni saya dah baca dekat Mesir. Saya baca dekat pintu tempat kubur Imam Syafi'i. Sebab tak ada boleh nak masuk ke dalam, di renovate. Dan saya baca dekat tingkap bawah tu adalah kubur Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Dan saya baca kitab ni dekat kubur Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kita ambil barakah orang-orang yang alim. Nah, saya baca kitab ini. Dan Syekh Ramli juga saya baca ketika ziarah di Mesir, dulu berkesempatan di Mesir. Sekadar ni at-tahadduts bi nikmah saja. Bukan nak suruh beli pun tidak. Tapi kalau tuan-tuan beli sangat baguslah, sebab dia mudah untuk difahami. Setakat ini sahaja, mohon maaf semua. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Azza wa Jalla dan Allah panjangkan kita ke Ramadan akan datang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.